Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan doa kita mulai menurut kepercayaan kita masing-masing. Bismillah. Doa selesai. Dan kita mulai pada acara pembukaan. Pertama adalah sambutan dari Ketua Kolegium Radiologi Indonesia, yang kami sebut dengan hormat, Dr. Asisah G. Iksan, spesialis radiologi, konsultan toraks. Kepada Dr. Asisah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Matiin videonya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PDS RKI yang dalam hal ini datanya diwakili oleh Ketua Bidang Organisasi yaitu Dr. Firman dan Ketua Bidang PDS Organisasi sendiri, Ketua PKB beserta panitia dan host atas terselenggaranya acara ini dengan tema Neuroimaging Emergency dengan topik yang diangkat saat ini adalah sefalgia, trauma, dan ischemic stroke. Terima kasih kepada speaker dan panelis yang bersedia meluangkan waktunya untuk sharing ilmu di sini. Semoga Allah melipatkan pahalanya. Saya menyapa semua partisipan yang tidak hanya dokter spesialis radiologi, tetapi teman sejawat lain baik mitra radiologi, dokter layanan primer, adik-adik PPDS, dan koas FK di seluruh Indonesia karena webinar ini terbuka buat umum. Kita tahu bahwa berdasarkan data WHO 2016, stroke merupakan penyebab kedua kematian, penyakit tidak menular, dan peringkat ketiga kecacatan di dunia. Data global stroke iskemik dinyatakan 85% dibanding dengan hemorrhagic. Sedangkan apabila kita bicara mengenai sefalgia, WHO 2016 menyatakan bahwa sefalgia merupakan the most common disorder di dunia dengan 50% populasi di dunia pernah mengalami sakit kepala paling tidak satu kali dalam satu tahun. Dan dari literatur dikatakan ada lebih dari 150 tipe sefalgia. Dikatakan bahwa sepertiga kasus sefalgia di dunia underestimated, underrecognized, and undertreated karena kurangnya pengetahuan dan awareness baik bagi pasien maupun dokter sehingga bisa menurunkan produktivitas kerja. Untuk data-data yang update tentunya akan ditayangkan oleh Kepala Radiologi Persahabatan. Apabila kita bicara di sefalgi dan spesialis radiologi sangat penting dan menjadi lini pertama dalam penemuan kasus dan etiologi pada pasien yang bergejala yang datang ke rumah sakit berdasarkan hasil imaging. Dibutuhkan kerjasama multidisiplin dalam penata laksanaan yang tepat untuk terapi yang adekuat, terutama kerjasama antara neurologis, neurosurgeon, and radiologis yang bisa menempatkan posisinya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dan kita harus menciptakan harmonisasi antar disiplin ilmu, khususnya di Indonesia. Pada kasus-kasus neuroimaging emergency, peran general radiologis, konsultan neuroradiologis, and konsultan interventional radiologis sebagai bagian dari pembuatan working diagnosis dan bahkan terapi sangatlah dibutuhkan agar penanganan bisa cepat dan tepat sesuai dengan indikasi sehingga bisa mengurangi angka kesakitan, kematian, dan kecacatan pada pasien-pasien karena penatalaksanaan yang cepat dan tepat. Hampir semua penyakit membutuhkan pemeriksaan radiologi dalam membuat diagnosa kerja, mulai dari pemeriksaan radiologi yang sederhana sampai yang sophisticated seperti CT, MRI, dan angiografi dengan kualitas yang sangat pesat perkembangannya sehingga sulit diikuti. Kita harus menyadari bahwa posisi radiologi di rumah sakit merupakan jantungnya rumah sakit dan bisa mencerminkan kualitas dari suatu rumah sakit. Permasalahan saat ini yang kita jumpai di Indonesia, adanya jumlah dan distribusi dokter spesialis radiologi dan radiographer yang tidak merata di Indonesia. Di samping fasilitas peralatan radiologi yang kualitasnya pun belum merata di rumah sakit di Indonesia,
dengan sebagian rumah sakit masih mempunyai kualitas alat radiologi yang masih di bawah standar, hal ini menjadi salah satu penyumbang dalam timbulnya dilema ini. Semoga dengan mengikuti webinar ini dengan speaker dan panelis yang expert, adik-adik yang belum menentukan pilihannya untuk mengambil spesialisasi akan tertarik dan bercita-cita ingin menjadi dokter spesialis radiologi, dan khususnya pada teman sejawat dokter spesialis radiologi yang terus mengupdate ilmunya agar bisa memberikan pelayanan radiologi terbaik buat pasien, agar bisa membantu menurunkan dan mengatasi dilema ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Asisah. Dan selanjutnya kita ikuti sambutan dari Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua Satu Bidang Organisasi PDS RKI yang kami sebut dengan hormat Dr. Firman Parolian Sitanggang, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi. Pada kami persilakan. Terima kasih Dr. Foni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Izinkan saya memohonkan maaf dari Ketua Umum PDS RKI yang siang ini tidak dapat bersama-sama dengan kita pada webinar series pada siang ini karena beliau sedang mendampingi Bapak Presiden dalam kunjungan kerja kenegaraan. Semoga perjalanan beliau juga dalam lancar-lancar sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Izinkan saya membacakan sambutan tertulis dari Ketua PDS RKI untuk kita siang ini. Yang saya hormati para senior dan sejawat radiologi serta peserta yang mengikuti webinar saat ini, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. 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 Eka Wahyu Pramono, spesialis bedah saraf, PhD. Wah, istimewa beliau ini. S3-nya 3 ya, double-double. Yang mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami. Terima kasih juga kepada Dr. Made Widiasih, spesialis radiologi, konsultan neuro kepala leher, dan juga kepada Dr. Sukma Imawati, spesialis radiologi, konsultan neuro kepala leher sebagai speaker pada siang ini, juga kepada Dr. Farhan Anwari, spesialis radiologi konsultan kepala leher, magister hukum, dan Dr. Sri Andriani Utomo, spesialis radiologi konsultan neuro kepala leher sebagai panelis, juga kepada Dr. Aziza Iksan, ketua Kolegium Radiologi Indonesia yang siang ini sempat juga hadir bersama-sama kita. Juga kepada, terima kasih kepada penyelenggara PKB PDS RI, Dr. Foni Tubagus, spesialis radiologi konsultan radiologi intervensi, selaku ketua PKB PDS RKI, dan Dr. Nurdopo Baskoro, konsultan radiologi intervensi sebagai ketua webinar series radiologi ini, dan juga kepada para pengurus PDS RKI yang sudah berupaya untuk mengadakan acara ilmiah ini di tengah pandemi COVID-19. Oleh panitia direncanakan akan diadakan webinar series radiologi yang bertujuan untuk berbagi ilmu dan pengalaman di antara sesama radiolog, namun bukan hanya untuk radiolog saja, tapi juga untuk para dokter umum dan juga adik-adik mahasiswa dan dokter muda agar lebih menambah wawasan mengenai imaging diagnostik, terutama untuk kasus-kasus gawat darurat yang membutuhkan kemampuan analisa yang cepat agar bisa dirujuk ke ahli yang tepat apabila bagi
apalagi bagi adik-adik dokter umum yang bertugas di daerah-daerah yang di perifer. Perlu saya informasikan bahwa saat ini jumlah radiolog berkisar 2.700-an yang tersebar di seluruh Indonesia dan harus melayani sekitar 2.820 rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta. Melihat perbandingan ini tentu saja masih sangat kurang. Indonesia masih sangat membutuhkan radiolog-radiolog baru, terutama pada era revolusi 4.02 saat ini dengan teknologi yang makin canggih, peralatan radiologi. Semakin maju, sepertinya saat ini tidak ada bagian tubuh manusia yang tidak bisa dilihat oleh peralatan radiologi. Dan sebagian besar membutuhkan analisa diagnostik yang baik. Besar harapan saya adik-adik dokter umum, mahasiswa, dan dokter muda yang mengikuti webinar radiologi ini. Bisa bergabung dengan kami. Maaf. Menjadi radiolog mendatang, membantu di seluruh Indonesia, dan saya juga berharap bagi Center Pendidikan untuk berupaya agar bisa membuka prodi radiologi di masing-masing fakultas kedokteran. Saat ini baru ada 9 prodi radiologi seluruh Indonesia dan sebagian besar berada di wilayah barat Indonesia. Saya berharap ke depan kawasan timur agar bisa menambah prodi radiologi yang baru. Akhirnya saya mengucapkan selamat berwebinar. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman kita agar imaging diagnostik lebih baik lagi. Dengan ini saya menyatakan webinar series radiologi dibuka secara resmi. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi pelayan kita. Kiranya Tuhan meridhoi acara kita siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PDSR KI, Letnan Jenderal Purnawirawan TNI, Dr. Terawan Agus Putranto, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Firman. Terima kasih kepada Dr. Firman. Dan selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu materi webinar yang akan dipandu sebagai moderator oleh Dr. Sri Andriani, Spesialis Radiologi Konsultan Neurologi Kepala Leher. Dan juga Dr. Sri ini juga bertindak sebagai panelis pada webinar kita kali ini. Kepada Dr. Sri, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Fodi. Selamat siang pada Bapak, Ibu Profesor, teman sejawat, adik-adik mahasiswa, dan adik-adik dokter muda, semuanya saya cintai. Selamat datang di acara webinar, dan untuk kali ini, webinar kita tentang Neuroimaging Emergency. Untuk acara webinar ini, kita mempunyai 3 pembicara. Yang pertama adalah Profesor Dr. Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, spesialis bedah syaraf, PhD. Kemudian yang kedua, Dr. Made Widiasi, spesialis radiologi, konsultan neuroradiologi kepala leher. Dan Dr. Sukma Imawati, spesialis radiologi, konsultan neuroradiologi kepala dan leher. Untuk yang pertama, Profesor Dr. Eka akan membahas tentang mencurigai sakit kepala yang berbahaya. Oke, Dr. Eka, Prof. Eka, saya silakan. Terima kasih, Dr. Si. Terima kasih, teman-teman PDKSRI dan kolegium. Saya sangat bangga diundang untuk sharing pengalaman. Dan saya diinstruksi oleh panitia untuk bicara mengkaitkan klinis dan radiologis. Saya rasa ini penting sekali ya, karena klinisi tanpa radiologi, wah itu kembali ke zaman batu. Radiologi tanpa klinisi juga kadang-kadang nanti ada lubang, nggak lihat bisa nyemplung. Jadi mesti berdua bersama-sama menjadi satu tim ya. Saya setuju sekali
bahwa ini harus dilakukan bersama untuk kebaikan pasien-pasien kita. Baik, tema kita siang ini adalah mencurigai sakit kepala yang berbahaya. Tidak bisa. Saya mulai dengan case report dulu ya. Dan mohon izin kepada panitia, ini ada lombanya. Saya punya didesain oleh pasien, ada t-shirt neuron ya. Nanti yang nebak dicatat oleh panitia ya, nanti dikirimin t-shirt gratis untuk olahraga supaya sehat semua. Seorang wanita 45 tahun, ini terkejadian bulan lalu, dengan sakit kepala berat. Dan keluhan kita lihat di matanya itu ya. Ya, tolong dijawab pertanyaannya itu apa klinisnya? Kemudian curiganya apa? Karena ini sangat tipikal, kasusnya mungkin tidak banyak, tetapi kalau ketemu tidak boleh meleset. Kalau meleset itu bahaya sekali ya. Nah, jadi segera ya, ini detiknya berapa, nanti panitia kalau bisa menjawab detik ini, nanti dapat hadiah t-shirt, sebab saya akan menerangkan setelah ini ya. Jadi setelah saya menerangkan, sudah nggak bisa jawab lagi ya. Silakan segera ya, diagnosa akhirnya apa? Segera ya, diagnosa akhirnya apa? Sebab ini salah satu keadaan yang sangat emergensi. Kembali lagi, ini jarang-jarang. Tetapi teman-teman sekalian, adik-adik, anak-anak, juga di daerah, kalau mengenal pasien seperti ini, nggak ada cerita lain bahwa ini bukan hal yang main-main. Sebab pasien yang matanya begini, ini nggak bisa pura-pura. Nggak bisa tiba-tiba merasa sakit kepala, kan ini tipikal sekali. Nggak bisa dibuat-buat ya, ini benar-benar tipikal sekali. Oke ya, jadi saya akan menerangkan ya, jadi lomba ditutup, nanti lomba yang kedua kali, belakang ada satu lagi ya. Baik, jadi ini kita lihat, ada paris, ada ptosis ya. Jadi tiba-tiba ptosis disertai sakit kepala berat. Berarti ada sesuatu yang menekan di nervus 3, di saraf nomor 3, oke? Dan yang mendadak begini memang banyak hal, tapi yang patut kita curigai karena ibu ini dengan sakit kepala berat. Sakit kepala dikatakan the worst ever in my life. Dia bilang luar biasa sakit kepalanya. Nah, pasien ini diperiksa di sebuah rumah sakit dengan MRI dan MRA. Nah, yang saya katakan tadi, jadi kalau radiologi tanpa klinis, hati-hati, kita kepleset. Sebab kalau kita melihat imaging MRA dan MRI ini, hampir nggak ada apa-apanya, kan? Tetapi kembali lagi, mestinya dokter radiologi akan bertanya apa klinis dari pasiennya. Kalau klinisnya adalah sakit dengan ptosis, harus dicari sampai dapat di sekitaran daerah nervus 3 tentunya. Udah bisa. Ya, jadi saya teruskan ya. Jadi pasien ini beberapa hari nggak ketemu penyakitnya, akhirnya kebetulan datang ke klinik kami, katakan bahwa ini curiga sesuatu, sehingga harus dilakukan yang lebih akurat dari ini adalah CT angio. Ya, CT angio bisa dilakukan dalam waktu 1 menit, dan kita dapat hasilnya. Ini adalah CT angio. Kita lihat pada anak panah itu ada suatu tonjolan aneurisma yang tipikal sekali. Kan? Aneurisma yang berasal dari posterior communicating artery. Ini sangat tipikal. Jadi aneurisma itu mungkin sudah lama ada di pembuluh darah wanita ini. Tetapi suatu saat dinding aneurisma itu membesar. Membesar berarti itu kritikal. Berarti itu tipis sekali dalam artian sebentar lagi dia meletus. Nanti kita akan melihat pada operasinya ya. Jadi diagnosanya adalah aneurisma posterior communicating artery kanan dengan bleb site. Ya, bleb site dalam arti ada yang menonjol, yang hampir meletus seperti bisul. Oke, ini adalah selama operasinya. Kita lihat di sini, ini adalah arteri carot, cerebral artery. Ini adalah ada kiasma di sini. Kemudian ini tonjolan yang disebut arteria communicating artery menjadi aneurisma. Di sini kita lihat ada choroidal artery dan di belakang ini ada posterior communicating artery.
kita melihat ya dindingnya tipis sekali, tipis seperti balon diisi air. Nah, operasi ini kita lakukan dengan IC juga, suatu pemeriksaan menggunakan kontras pada waktu durante operasi. Ini ICG, ya. Jadi kita lihat kontras memasuki dan ini aneurismanya, ini ICA, ya. Nah, kita clip, ya. Ini kebetulan kita clipping, ini clipnya. Kita lihat begitu clipnya menyentuh langsung darah keluar, berarti daerah itu luar biasa tipisnya. Ya, jadi pasien ini nyaris sekali kalau tidak terdiagnosa dia pecah. Nah, ini clipnya di sini. Kita melihat bahwa di belakang ada posterior comorbid artery, berarti clipnya itu tepat pada aneurisma saja. Dan syukurlah pasien ini bisa terselamatkan. Jadi hati-hati. Kalau kita tidak melihat sign and symptom ini bahaya sekali kan. Pasiennya kalau pulang hanya diberikan Panadol. Kalau dia ruptur, maka menjadi ruptur aneurisma yang kemungkinan menolongnya hanya 50% setelah dia ruptur. Baik, kita teruskan ya. Ada 1001 etiologi tentang sakit kepala seperti disebutkan oleh Dr. Azizah tadi ya. Kita melihat bahwa sakit kepala, kita bisa melihat struktur atau biochemicalnya yang abnormal, tentang histori, jangan lupa. Dokter radiologi juga tanya analisa sakit kepalanya. Struktur tentang fisikal, tentang clinical condition, tentang imagingnya. Imaging tadi disebutkan oleh Dr. Firman. Waduh, sekarang luar biasa. Teknologi begitu majunya sehingga seolah-olah manusia itu telanjang di depan teknologi imaging. Semua bisa dilihat. Ya, biochemical, kita melihat CSF-nya, urin, blood dan sebagainya ya. Nah, di sebelah kanan adalah non, berarti adalah ya itu tadi ada namanya migraine, ada namanya hormonal change, itu adalah, maaf ya, seperti keranjang sampah. Banyak sekali keluhannya, sakit kepala yang memang tidak jelas, dan ujung-ujungnya kebanyakan adalah psikosomatik dan stres. Jadi dokter, teman-teman sekalian harus membedakan yang mana. Kalau di sebelah kanan, yang non ini ya, memang obatnya banyak lah ya, ada exercise, kadang-kadang analgetik, psikologi, ya. Tetapi yang di sebelah kiri ini adalah serius. Sakit kepala yang serius, yang mereka harus menemukan dokternya dan harus diinvestigasi menjadi final diagnosis. Kalau enggak, nanti kita akan meleset diagnosisnya. Nah, ini yang kita sering pesankan kepada para pasien. Kapan telepon dokternya? Nah, kalau sakit seperti ini ya, tadi dikatakan worst ever, sakit kepala terus-terusan, head injury, dan sebagainya. Kita akan lihat beberapa yang penting dengan contohnya supaya mudah diingatnya ya. Jadi sakit kepala yang harus segera memerlukan cek, memerlukan pemeriksaan dan imaging. Nomor satu kalau ada riwayat head trauma ya, head injury banyak sekali ya di Indonesia, mungkin masih nomor satu penyebab kematian ya, head injury. Nah, head injury, kita akan belajar sedikit tentang cerebral herniation. Ya, kita melihat ini adalah hukum dari Medicon Law. Kita lihat di kepala itu ada isinya brain, darah, vena, adalah arteri. Kalau ada suatu penambahan, maka akan menimbulkan kurva ke atas, di mana suatu saat kalau kita tidak mengenal herniasi, pasien akan jatuh pada koma. Nah, kita melihat contoh yang di bawah ini adalah contoh epidural hematom ya, di depan dan ini di belakang. Hati-hati, ini sangat krusial ya. Kita tahu sangat berbahaya karena volume dari posterior fossa itu hanya sekitar 130-an cc, sehingga penambahan darah akan menimbulkan suatu kepatalan ya. Kita lihat ini ada hernia, umbilical herniation, falcine herniation, seperti ini ya. Kita lihat ini hematomnya, ini uncal herniation di mana pasiennya sudah diasis di sisi yang sama. Ini adalah kasus yang kita operasi baru beberapa hari yang lalu, seorang anak muda yang jatuh dan mengalami trauma. Kita lihat di sini, kalau epidural hematom contohnya, sangat tipikal ya, dokter imaging tidak mungkin meleset. Kita melihat adanya spindle appearance seperti ini. Dan kalau meninggal, kita lihat ini kadaver bule itu bagus sekali ya. Ini hernianya, ini hematomnya. Kita lihat kemungkinan paling besar adalah suatu laserasi pada arteri cerebellum. Sehingga begitu dia kena laserasi, fraktur temporal menjadi epidural hematoma. Kita lihat kasus ini yang kita operasi 2 malam lalu ya. Kita lihat ini fraktur
temporal dan occipitalnya, ini hematomnya, dan ini setelah dievakuasi. Kita lihat di sini, ini CT scan-nya, hati-hati, di bawah ini ada hematoma yang menyebabkan ulna herniation yang nyaris akan membuat pasien jadi koma. Di sebelah sini adalah post-op. Nah, ini adalah kasus subdural hematom. Kita tahu gambarannya adalah seperti bulan sabit, ya, bulan sabit seperti crescent moon begini. Hati-hati, pasien ini juga kalau tidak segera didiagnosa, prognosenya bisa buruk. Dan ini berpacu dengan waktu. Makin lambat diagnosis, makin jelek prognosis. Kita melihat kasus ini, meskipun segera operasi, ini durannya kencang sekali, begitu dibuka, darahnya sudah mancur sekali. Ini berarti sudah terjadi banyak herniasi di dalam. Ini subdural hematom, jadi harus segera. Jadi yang dikatakan oleh teman-teman PDKSRI tadi, imaging harus merata ke seluruh Indonesia, sebab mau tidak mau paling tepat adalah dengan imaging. Ya. Lihat contoh kasus yang delayed subdural hematom. Ini terjadi di sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Seorang wanita sedang berdiri ditabrak ojek. Kita melihat ada kontusio di sebelah frontal kanan. Ya. Waktu dia masuk GCS-nya 15, masih bisa sakit kepala sedikit, kemudian dirawatlah dia di rumah sakit itu. Nah, cuman unfortunately, dia itu tidak diobservasi dengan very strict. 20 jam kemudian, wanita itu tiba-tiba koma dalam. Koma dalam. Lihat ini, hematomnya membesar seperti ini. Jadi 20 jam adalah waktu yang krusial yang tidak terdeteksi. Sehingga dia menjadi besar. Kita lihat, segera kita kejar dengan operasi, dibuka hematomnya. Kita melihat di sini terjadi hematom yang kontralateral karena perubahan tekanan yang mendadak. Nah, kita melihat begini, prognosis sangat jelek. Jadi setelah hematom keluar ini menjadi udem, menjadi semuanya swelling, dan akhirnya ini adalah CT scan hari kelima, dan wanita ini akhirnya meninggal dan tidak bisa ditolong lagi. Karena, ya mohon maaf, keterlambatan observasi. Jadi penting sekali kerjasama antara klinisi dengan radiologis. Radiologis yang semulanya non-operatif tidak selalu seterusnya non-operatif. Kadang-kadang bisa menjadi operatif dan itu memerlukan observasi yang sangat ketat. Ini contoh dari kronis subdural hematoma, ya. Ini CT scan-nya. Kita hati-hati, ya. Kadang-kadang nggak terlihat karena isodense di sini. Tapi kita lihat ini ada suatu herniasi, berarti dia udah gawat. Nah, si MRI lebih tajam lagi, ya. Kita bisa melihat layer by layer terjadinya subdural hematoma kronik, dan ini terapinya sangat mudah. Cukup satu hole di sini dikeluarkan hematomnya dan diberikan tube di sini, maka pasien biasanya prognosisnya bagus. Ini contoh lain trauma yang disebut sisi fistula, ya. Jadi kalau ada seorang trauma, riwayat trauma datang dengan sakit kepala, ada suatu kemosis, ya, matanya bengkak, menonjol keluar, hati-hati. Kita bisa melihat ini menduga apa. Jangan disepelekan, ya, sebab dengan kateterisasi kita melihat ada suatu carotid cavernous fistula yang lama-lama juga berbahaya, ya. Ini khas sekali, ya, trauma kemudian matanya menonjol dan ada berui, ya, sering bunyi berui. Itu bahaya sekali. Itu harus dimengerti oleh klinisi bagaimana mendiagnosisnya. Yang kedua adalah spontan intracranial hemorrhage, ya. Kalau kita sebut spontan, biasanya ada beberapa, intraserebral, subarachnoid, intraventricular, dan subdural. Yang paling banyak yang spontan adalah intraserebral dan subarachnoidal bleeding. Ini subarachnoidal bleeding, ya. Hati-hati. Kadang-kadang dia sedikit sekali sehingga missing, tidak terdiagnosa. Ini bahaya sekali, ya. Karena pasien dengan sakit kepala mendadak, teman-teman di daerah, ya, pasien dengan sakit kepala mendadak yang sangat luar biasa sakit, apalagi kalau dijumpai ada kaku kuduk, harus curiga spontan subarachnoid. Bahkan di daerah yang terpencil, kalau tidak ada CT scan, dilakukan lupa fungsi juga boleh. Akan terlihat kalau ada suatu yang yellowish warnanya, berarti itu ada santokrom, itu 100% ada subarachnoid bleeding. Sebab kasus ini harus segera di-river. Kita melihat di sini, ya, ini subarachnoid bleeding-nya, ini angiografinya, dan ini ada aneurisma cerebri. Ya. Nah, hati-hati, sebab kalau kita tidak mengenal diagnosa ini, akan terjadi re-bleeding. Aneurisma cerebri hampir pasti re-bleeding.
kalau tidak terdiagnosa dari awal, hampir pasti. Ini contohnya, seorang duga di Rumah Sakit Jakarta, sakit kepala mendadak. Ya, kita tidak melihat, kalau nggak hati-hati, ini ada bleeding kecil di sini. Ya. Nah, pasien ini missing. Ya. Dikira ya hanya suatu artefak, diberikan painkiller, pulang ke rumah pasiennya. Dipulangkan oleh pihak rumah sakit. Nah, kita melihat pasien ini 3 hari kemudian, re-bleeding. Kita lihat ya, bleedingnya jadi besar, jadi hidrokephalus. Ini udah hampir 100% aneurisma. Nah, untunglah dia hanya kejang dan masih dioperasi di stakup ya. Kadang-kadang bisa meninggal mendadak. Dan ini tentu, ya maaf, ini adalah kesalahan diagnostik yang semestinya bisa dieliminir kalau kita bekerja bersama-sama dalam suatu tim ya. Nah, ini adalah aneurisma cerebri. Dan hati-hati, radiologi sangat penting mendiagnosa aneurisma ada di mana, vasospasmonya ada di mana, sebab pembunuh paling utama pada aneurisma ruptur adalah rebleeding dan vasospasme. Hati-hati sekali, harus dikenal, dan ini penanganannya sangat rumit, tetapi beres-beres, tapi rumit sekali ya. Jadi aneurisma cerebri presentasinya adalah paling besar subarachnoid hemorrhage. Ya. Jadi itu aneurisma pecah, dan kemudian pasien harus segera dirujuk untuk coiling atau clipping. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tadi saya hitung-hitung, semestinya aneurisma itu adalah 20 kejadian per 100.000 penduduk per tahun. Jadi kira-kira di Indonesia ini semestinya ada 60.000 aneurisma bleeding satu tahun. Yang saya perkirakan selama ini yang dilakukan treatment mungkin hanya 1/10-nya. Nah, pertanyaannya, yang 90% ada kemana? Ya maaf, ini kita harus sebagai dokter, siapapun dia dokternya, family physician, dokter radiologi, dokter saraf, berdasar, kita harus campaign kepada masyarakat, memberikan peringatan kalau subarachnoid bleeding seperti apa. Kalau enggak, kasusnya tidak pernah kelihatan, berarti mereka meninggal tanpa terdiagnosa. Hati-hati ya, itu subarachnoid bleeding, dan makin banyak sekarang, tapi masih jauh dari lebih cukup dari yang diprediksi. Ini disebut akut hidrokephalus, semua orang tahu, mudah diagnosisnya dengan CT scan, dengan MRI sudah pasti tahu. Nah, tentang sakit kepala yang berhubungan dengan darah tinggi, hati-hati ya, ini juga suatu monster yang mengerikan, darah tinggi. Nah, teman-teman radiologi, saya sarankan memfoto skema ini ya, sebab ini adalah kalau ditemukan pada CT scan atau MRI, letak darah ini sangat tipikal untuk stroke hipertensif ya, jadi di caudate nucleus, putamen, talamus dan sebagainya. Hati-hati, berpikir bahwa ini adalah hipertensi yang bleeding ya, sebab itu manajemennya beda kalau bleeding spontan yang hipertensi dan non hipertensi. Yang non hipertensi justru teman-teman radiologi harus menyarankan bahwa masih ada further examination, nggak cukup dengan CT scan kan. Jadi itu harus disarankan juga oleh teman-teman radiologi bahwa itu nggak cukup kalau dia non-hipertensive bleeding ya. Nah, ini lokasi yang tipikal, silakan dicatat, disimpan ya. Nah, ini kalau sudah bleeding-nya berat ya, ini kita harus mengerti, ini bleeding di talamus kiri, masuk di ventricle, ini intraventricle bleeding dan menyebabkan hidrokephalus. Dan ini teman-teman radiologi juga harus memberikan warning kepada klinisin, hati-hati, ini udah hidrokephalus. Nah, hati-hati, ini di belakang ya, di hemisphere cerebellum, hati-hati, ini sebentar lagi dia upward herniation. Jadi teman-teman radiologi bekerja sama dengan klinisi, saling mengingatkan hal-hal yang emergency, sakit kepala. Kemudian brain tumor. Kita melihat sini ya, kalau ada sakit kepala disertai mutah, papil edema, mata kabur, jalannya oleng, hati-hati, jangan disepelekan. Ya. Jadi jangan sekedar dikasih painkiller pulang, tetapi dicek lebih lanjut, ada kemungkinan ini suatu brain tumor. Kita lihat ini kalau begini segini, kita melihat ini brain tumor, segera dilakukan penyelesaian. Ini kasus pituitary adenoma. Jadi sakit kepala yang disertai, hati-hati ya, kalau ada gangguan mata. Gangguan mata juga, dokter-dokter sekalian yang di daerah, gangguan mata jangan hanya langsung segera ke dokter mata, dicek dulu sebelah mananya. Kita bisa ngecek kan, oh dok, saya nggak bisa melihat di sisi sebelah kanan. Nah, hati-hati, berarti itu ada bitemporal hemianopsia. Jadi pasien sakit kepala dengan bitemporal hemianopsia
tidak melihat di sisi, itu sangat tipikal. Sudah pasti ada sesuatu yang mengganggu di kiasma. Ya. Dan itu teman-teman radiologi harus fokus juga, pasti urusannya sekitar kiasma. Ya, kita melihat di sini, ini ada tumor yang mengganjal di kiasma dan khas untuk pituitary adenoma. Juga demikian, kalau sakit kepalanya ada gangguan hormonal, wanita yang tidak bisa menstruasi, wanita yang galaktore, air susunya keluar terus sedangkan dia tidak menyusui, adanya suatu akromegali, adanya suatu Cushing syndrome, ini adalah klinis yang kalau disertai sakit kepala, kita sudah pasti itu pada pusat hormonal. Sehingga diagnosis harus mengarah ke sana, tidak boleh meleset. Ini contoh lagi, ya, boleh ditebak ya, tebakan kedua ya, menit keberapa tolong dilihat, seorang laki-laki datang umurnya 12 tahun dari Batam, ini datang kira-kira 2 minggu yang lalu, sakit kepala dan matanya juga lihat ya, mata kirinya, teman-teman lihat semua ya, mata kirinya apa yang terjadi? Coba ditebak ya, tebakan berlaku sekarang ya, tolong dilihat panitia. Ya. Tadi yang pertama kan sakit kepala dengan ptosis ya, dengan paresis nervus 3. Ini sakit kepala anak remaja dengan mata kiri dilihat ada apanya ya. Nah, apa tebakannya? Silakan dikirim pada panitia, peserta dapat undian berhadiah piknik ke Bali ke Dr. Firman. Oke, jadi pasien ini sudah kita lakukan MRI, jawabannya adalah ini. Jadi ada tumor di pineal. Ya, pineal memang kalau dia lengkap kanan kiri dia menjadi Parinaud syndrome ya. Ini masih separuh tadi ya. Dengan hidrosefalus ya kita melihatkan dia akan mengobstruksi bagian akedak di sini ya. Sirtian akedak di sini diobstruksi sehingga dia menjadi tumor di pineal region dan obstructive hidrosefalus. Itu jawabannya ya. Oke, jadi untuk kasus ini kita lakukan namanya endoscopic surgery. Kita masuk, ini foramen Monroe ya. Ini endoskopnya masuk, kita lihat di sini ada bagus sekali ya plexus choroid ya. Nah, kita langsung ke ventricle 3 dan masuk ke lantai ventricle 3 ya. Kita melihat di third ventricle yang lantainya yang di belakangnya adalah chiasma prepontine. Jadi tujuannya membuat lubang di sini. Ya, ini disebut third ventriculostomy. Jadi itu adalah treatment hidrokephalus obstruksi yang tidak menggunakan sian. Nah, ini adalah third ventriculostomy, jadi membuat lubang. Lalu dengan angle yang lain kita masuk biopsi. Ya, biopsi pineal region di sini. Kita lihat ini bagus ya, kayak coral-coral di tempat Dr. Foni. Nah, ini di biopsi tumor di pinealnya karena harus segera tahu dari patologi dan treatmentnya nanti selanjutnya bagaimana. Oke, tentang brain swelling, brain udem. Hati-hati ya, sakit kepala dengan brain udem. Ini pasien datang dari Pulau Belitung ya, dengan aneurisma, kita sudah lakukan clipping aneurisma. Kemudian pasien Glasgow Scale 15, semua bagus, kemudian dia dipindahkan ke ruangan. Kita lihat, hati-hati, dengan CT scan control ini ada udem yang diffuse kanan-kiri, ya kita melihat ventrikel yang mengecil, nah berarti itu adalah udem. Ini bahaya sekali. Dia harus segera diberikan obat-obat anti-udem dan sebagainya. Sebab kalau udemnya tidak terkontrol, dia juga bisa menimbulkan suatu kefatalan. Ya. Kita lanjutkan dengan pseudotumor. Ya. Pseudotumor ini kasus yang jarang. Jadi kalau orang dengan sakit kepala, dengan pseudotumor, kita melihat di sini. Ini ada namanya empty cella syndrome. Ya. Jadi ada suatu stenosis di sinus sigmoid bilateral, kemudian menimbulkan tekanan tinggi intrakranial. Jadi sakit kepala oleh karena tekanan tinggi intrakranial. Banyak macam kan tadi ya, yang herniasi, yang tumor, yang bleeding. Nah ini yang pseudotumor. Dan menimbulkan gangguan seperti empty cella syndrome. Ini jarang sekali, tapi kembali lagi, radiologi dengan alat teknologi yang makin canggih, makin cermat, sehingga hampir tidak ada barang yang tidak terdiagnosa. Itu penting sekali. Ini di mana-mana negara maju sudah demikian hebatnya, jadi Indonesia harus berlari mengejar. Jangan sampai ya, jangan sampai, amit-amit ya, maaf pesan kita, jangan sampai pasien di Indonesia tidak terdiagnose oleh kita,
kemudian dia window shopping ke luar negeri dan terdiagnosa di luar negeri. Aduh, menurut saya ini bagi kita radaan gengsi juga ya. Jadi teman-teman dari radiologi mohon bekerjasama, jangan sampai ya, bukan hanya radiologi yang lain dan juga ya, jangan sampai ada pasien yang terdiagnosa di luar negeri karena kita nggak mampu, itu hukumnya nggak boleh untuk kita semua ya, kita nggak boleh kalah dengan luar negeri. Oke, kita teruskan dengan infection pada central nervous system. Nah, kasus ini adalah kasus seorang laki-laki sedang liburan di Lombok, tiba-tiba sakit kepala dan kejang. Nah, waktu datang kita lakukan MRI dengan kontras, ada suatu massa dengan ring enhance di sini ya. Nah, kita masih diagnosa ini tumor atau infeksi atau apa. Nah, lanjut kita masuk ke MR spektroskop. Nah, bayangkan. Sekarang imaging itu bukan hanya MRI, sampai MR spektroskop ya, kita melihat begini ya. Ini saya bukan ahlinya, saya juga baru belajar kemarin ya. Ini spektroskopnya, kita melihat colin di sini, kita melihat NAA di sini, grafiknya ke atas berarti ini bukan suatu malignansi, dan kita melihat di sini laktatnya dia menonjol grafiknya, berarti ada suatu proses kemungkinan anaerob di sana, sehingga diagnosanya adalah abses cerebri. Ya, jadi radiologis yang mahir dia akan dengan pasti meyakinkan klinisinya, dok ini abses cerebri. Berarti apa? Berarti prognosisnya lebih baik kalau kita melakukan abses aspirasi. Kemudian meningitis, ini juga penting sekali ya. Ini meningitis TB, contohnya banyak sekali di Indonesia meningitis TB ya. Kita melihat di beberapa daerah di bawah ini di sisternanya udah terinfeksi, mulai hidrosefalus. Mulai juga ada beberapa infak ya, infak ini oleh karena arteri yang kecil itu terinfeksi, ini tipikal untuk TBC. Nah, sebab kita harus mendiagnosa dan kita bekerja sama dengan pulmonologis memberikan treatment yang bagus, sebab meningitis TB juga begitu, ini barang sepele, tetapi kalau terlambat diagnosenya, terlambat memberikan TB treatmentnya, prognosenya makin buruk. Hati-hati ya, TB treatment itu gampang-gampang susah kalau udah meningitis. Karena kemana-mana dan sekuelenya, cacatnya banyak sekali juga ya. Oke, sekarang kita berlanjut yang terakhir di brain metastase. Ini juga begitu ya. Kita melihat di sini pasiennya sakit kepala dan ada riwayat kanker payudara beberapa bulan yang lalu. Kita melihat dalam multiple massa ya. Ini putih-putih ini massa. Kemudian karena ini kita sudah jika ada suatu metastatik, kita periksa dengan PET ya, PET scan. PET scan sekarang juga begitu ya, sudah maju sekali. Kami bangga sekali Bu Asisa mengatakan PET scan juga ranah dari radiologi, sehingga mereka harus bersama-sama sebab ini adalah ranah dari imaging. Jadi menggunakan nuklir, mereka melihat melakukan PET scan dan kita melihat bagian-bagian yang menyala intensity ini adalah suatu tanda malignansi. Kita melihat beberapa di paratracheal, di kelenjar-kelenjar getah bening juga menyala, berarti itu metastasisnya sudah kemana-mana. Ya, itulah yang saya bisa share ke teman-teman sekalian, mudah-mudahan berguna. Ini kalau sudah selesai operasi, sudah pegel semua, mesti ada refleksi, tapi pakai APD level 2 supaya nggak ketularan corona. Ya. Terima kasih Mbak Sri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Prof. Eka atas presentasinya yang sangat bagus dan informatif. Prof. Eka, kalau Prof. Eka bisa jadi muda lagi, mau pilih jadi spesialis radiologi, Prof. Ganti ya, profesi, Prof. Iya, ya, kerjanya nggak pakai sito dan duitnya banyak. Oh gitu, Prof. Oke, Prof. Eka, nanti untuk diskusi kita akan menyelesaikan ketiga speaker semuanya. Kemudian kita akan diskusi di akhir acara presentasi. Ya, siap. Terima kasih, Prof. Eka. Sekarang kita akan mengajukan pada Dr. Made Widiasi, SPRA, konsultan neuroradiologi kepala leher. Dr. Made Widi akan membawakan tentang neuroimaging emergency pada trauma. Dr. Widi, silakan.
Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya kepada PDS RKI yang sudah memfasilitasi terselenggaranya acara seminar webinar ini. Juga untuk senior-senior saya semua, guru-guru saya yang sudah berkenan hadir, dan terutama Dr. Sri dan Dr. Farhan yang juga berkenan menjadi panelis pada acara ini. Kali ini, tadi sudah cukup panjang lebar diberikan materi oleh Prof. Eka mengenai headache atau sefalgia berat, di mana salah satu komponen yang ada di sana tadi adalah kasus trauma. Untuk itu, saya akan melanjutkan pembicaraan hari ini mengenai gambaran imaging pada emergency, pada kasus-kasus trauma, khususnya pada trauma kepala yang menyangkut brain dalam hal ini. Karena ini kita fokuskan pada dokter umum, sebenarnya mungkin materi yang saya bawakan tidak terlalu berat, mungkin hanya sekedar penyegaran kepada kita untuk sama-sama mengingatkan supaya kita tidak terlewat saat kita mendapatkan menghadapi pasien-pasien dengan trauma pada kepala. Sebagai outline materi saya hari ini, yang pertama adalah introduction atau pendahuluan. Yang kedua adalah kapan sebaiknya imaging pada brain itu dilakukan, terutama pada kasus trauma, dan apa yang sebaiknya kita lakukan. Dan yang ketiga, keunggulan dan juga kelemahan dari masing-masing modalitas yang kita pakai pada kasus-kasus trauma kepala. Dan yang keempat, temuan imaging yang kita dapatkan pada kasus-kasus traumatic brain injury atau TBI. Dan yang terakhir adalah summary. Nah, sebagai pendahuluan, tadi sudah banyak disebutkan juga bahwa cedera kepala itu masih merupakan penyebab yang paling penting, yang terbanyak kematian dan juga kecacatan pada pasien-pasien khususnya dewasa muda. Traumatic brain injury ini merupakan injury yang mengenai brainnya sendiri yang sebagai akibat dari trauma dan dapat mengakibatkan kerusakan dari fungsi normal otak itu sendiri. Di mana dalam hal ini neuroimaging memegang peranan penting dalam menentukan langkah dan tindakan selanjutnya. Karena berdasarkan American College of Surgeons bahwa pada saat kita menemukan pasien-pasien TBI, tujuan utama kita melakukan terapi adalah mencegah terjadinya secondary TBI yang beberapa tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eka, salah satunya mungkin herniasi atau hidrosefalus. Nah, sekarang kita masuk kepada kapan kita harus melakukan imaging dan apa yang sebaiknya kita lakukan. Berdasarkan American College of Radiology appropriate criteria, dikatakan bahwa pada kasus-kasus cedera kepala akut yang minor atau ringan, di mana GCS-nya masih ditemukan lebih daripada 13, kita pilih seandainya pasien tanpa didapatkan adanya faktor risiko ataupun defisit neurologis, sebaiknya CT scan dengan kontras dapat dilakukan, dikatakan, tetapi kebanyakan kita dapatkan hasil yang masih normal. Tetapi pada pasien-pasien ini, bila kita mendapatkan adanya faktor risiko disertai adanya defisit neurologis, maka CT scan kepala tanpa kontras sebaiknya memang harus dilakukan dan merupakan modalitas pilihan pada kasus ini. Sedangkan MRI kepala dikatakan hanya tersedia bila kita menemukan problem atau menemukan ketidakyakinan akan hasil CT scan yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah pada kasus-kasus akut head injury yang sedang sampai berat, CT scan kepala tanpa kontras menjadi suatu keharusan dan sebaiknya kita lakukan pada tahap awal kita menemukan pasien dengan kecurigaan moderate atau severe head injury. Sedangkan MRI sama seperti kriteria yang pertama bahwa MRI hanya diperlukan bila kita menemukan kecurigaan atau ketidakyakinan pada hasil CT scan yang sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah imaging pada traumatic brain injury. Mempunyai dua tujuan dalam hal ini. Yang pertama adalah untuk mendefinisikan atau menentukan area di mana terjadinya cedera kepala itu sendiri, seperti adanya brain contusion, adanya perdarahan cerebri, adanya juga hematom ekstraaksial atau yang ekstraserebri, dan juga adanya fraktur atau skull integrity. Yang kedua adalah untuk mengantisipasi perkembangan dari cedera primer ini sendiri, yang mana kita takutkan akan bisa mengakibatkan suatu kejadian peningkatan tekanan intrakranial. Pada TBI, CT scan kepala non-kontras masih merupakan modalitas pilihan
dikarenakan ketersediaan yang cukup luas dan juga teknik pengerjaannya yang cukup cepat dibandingkan MRI. Di mana bila kita dapat menemukan patologi traumatik secara tepat waktu, maka ini akan sangat membantu seorang bedah saraf dalam melakukan intervensi pada kasus-kasus TBI bila memang diindikasikan. Sedangkan CT scan juga dapat kita lakukan sebagai serial atau interval jika kita membutuhkan penilaian mengenai progresivitas atau perkembangan dari cedera itu sendiri, yang mana ini akan sangat menentukan juga langkah manajemen selanjutnya. Sedangkan untuk MRI, kita tahu bahwa MRI sangat jarang dan tidak dianjurkan pada kasus-kasus akut TBI, di mana MRI ini, seperti sudah disebutkan tadi, bisa kita lakukan bila kita memang menemukan masalah atau ketidakpuasan pada hasil CT scan. Terutama MRI mempunyai keunggulan untuk menentukan prognostik dari trauma lesi yang kita temukan pada CT scan itu sendiri. Misalnya, kita mencurigai adanya suatu abnormalitas yang kecil atau yang pada tahap awal, di mana belum terlihat pada gambaran CT scan-nya. Kemudian adanya kelainan-kelainan yang dekat dengan struktur-struktur yang dalam, dan juga pada struktur fosa posterior, di mana kita tahu pada CT scan sangat sulit menilai adanya lesi yang terutama yang kecil bila berdekatan dengan tulang, komponen tulang. Kemudian adanya injury pada brainstem juga akan sangat sulit biasanya terlihat pada CT scan, dan juga adanya contusio cortical yang sangat minimal biasanya. Ini juga kita membutuhkan, biasanya MRI baru dibutuhkan pada kasus-kasus seperti ini. Pemakaian kontras pada MRI untuk kasus ini indikasinya sangat jarang. Sekarang kita sampai pada keunggulan dan kelemahan dari masing-masing modalitas yang kita punya. Yang pertama, CT atau computed tomography. Sebagai keunggulannya bahwa kita tahu CT scan ini sangat sensitif dalam mengidentifikasi dan juga melokalisasi adanya fraktur, serta untuk menilai perdarahan pada tahap akut dan juga adanya mass effect yang mungkin ditimbulkan oleh lesi perdarahan itu sendiri. Keunggulan berikutnya adalah kita tahu bahwa hampir semua rumah sakit saat ini sudah mempunyai CT scan, sehingga kita mudah mendapatkannya dan juga proses pengerjaannya yang cukup cepat. Dan berikutnya, CT scan ini sangat kompatibel pada alat-alat medical lain, yang terutama untuk kepentingan life support pada kasus-kasus trauma kepala. Selain keunggulan, tentunya alat ini juga mempunyai keterbatasan, terutama karena kita tahu CT scan menggunakan radiasi pengion, sehingga kita harus berhati-hati dan sebaiknya tidak dilakukan pada wanita hamil dan juga pasien-pasien pediatrik, mengingat dosis yang diberikan cukup tinggi. Berikutnya, kelemahan berikutnya dari CT scan bahwa dia sangat tidak sensitif untuk mendeteksi adanya lesi yang kecil dan juga yang bersifat non-hemoragik, seperti pada kontusio yang non-hemoragik, dan juga lesi-lesi yang berada dekat permukaan tulang, dan juga kita sangat sulit melakukan analisa di DAI atau diffuse axonal injury pada CT scan. Untuk ini memang dibutuhkan MRI dalam hal ini. Berikutnya, selanjutnya MRI. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa MRI pada kasus-kasus akut trauma kepala diperlukan sebagai problem solving modalitas jika pada CT scan kita tidak mendapatkan suatu keyakinan atau kita mendapatkan kecurigaan yang cukup tinggi akan kasus-kasus terjadinya suatu diffuse axonal injury maupun non-hemorrhagic brain contusio, yang mana memang kedua lesi ini sangat sulit kita analisa bila hanya mengandalkan CT scan saja. Seperti CT scan, MRI juga mempunyai keunggulan dan kelemahan, di mana kita tahu magnetic resonance imaging atau MRI ini merupakan suatu alat yang sangat sensitif untuk mendeteksi kelainan DAI ataupun kontusio yang non-hemoragik, karena mempunyai sekuen yang kita sebut sebagai SWI atau susceptibility weighted image ataupun gradient echo yang cukup sensitif dalam mendeteksi lesi-lesi yang kecil dan mungkin tidak terdeteksi pada saat pemeriksaan CT scan awal. Dan keunggulan lain bahwa MRI ini juga pada kasus ini dapat membedakan usia dari perdarahan yang terjadi pada intrakranial, apakah sudah masih masuk ke dalam fase hiperakut, fase akut, subakut, ataupun sudah masuk ke fase kronik.
Karena tentunya itu akan sangat menentukan atau mempunyai penanganan yang sangat berbeda. Mengenai kelemahannya, karena MRI ini menggunakan suatu medan magnet, tentunya segala hal-hal atau yang berbau metal yang berada dalam tubuh pasien ataupun yang menyertainya tentu tidak dapat kita sertakan di dalam ruangan MRI. Di mana kontraindikasi yang absolut tentunya adalah pacemaker. Pasien-pasien dengan pacemaker sangat tidak boleh atau suatu kontraindikasi yang absolut untuk dilakukannya MRI. Keterbatasan lainnya adalah pasien ini tidak MRI ini tidak banyak didapatkan atau tidak kita biasanya tidak diperuntukkan pada kasus-kasus trauma setting. Jadi tidak ada di UGD. Biasanya MRI ini lebih banyak berada di Departemen Radiologi yang sentral dibandingkan di UGD. Di UGD biasanya kita hanya mendapatkan atau menyediakan CT scan. Kelemahan lainnya adalah waktu pemeriksaan yang cukup panjang dibandingkan dengan CT scan. Dan selama pemeriksaan, pasien kita wajibkan untuk diam dalam waktu selama pemeriksaan, di mana kita tahu pada pasien-pasien dengan trauma kepala tentunya ini akan sulit dilakukan. Karena pasien-pasien dengan trauma kepala biasanya datang dengan gelisah, sehingga akan sulit untuk meminta pasien dalam kondisi tenang atau diam untuk beberapa waktu. Berikutnya lagi yang berlawanan dengan CT scan bahwa MRI ini sangat tidak kompatibel dengan alat-alat medis yang biasanya diperlukan untuk life support, walaupun sekarang sudah ada beberapa alat yang memang dirancang supaya kompatibel dapat masuk ke dalam ruangan MRI. Berikutnya kita masuk dalam pembicaraan mengenai traumatic brain injury. TBI ini sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan berat ringannya, berdasarkan menggunakan skor dari GCS atau Glasgow Coma Scale, yang kita bagi menjadi tiga kriteria. Yang pertama ada derajat ringan, di mana GCS-nya berkisar antara 13 sampai 15. Yang kedua adalah derajat sedang, di mana kita mendapatkan GCS 9 sampai 12. Dan yang ketiga adalah derajat berat, di mana skor GCS sudah kurang atau sama dengan 8. Klasifikasi berikutnya dari traumatic brain injury ini adalah kita bisa bagi menjadi primer dan sekunder. Jadi primer itu sendiri artinya suatu kerusakan yang memang diakibatkan langsung oleh trauma mekanik pada brain itu sendiri, di mana bentukannya bisa berupa skull fracture, bisa juga berupa contusio parenchymal, bisa berupa intracranial hematom dan juga diffuse axonal injury. Sedangkan TBI yang sekunder ini biasanya terjadi akibat kerusakan dari blood-brain barrier, adanya juga dihasilkannya oxidative stress, ada juga excitotoxicity dan juga inflamasi, di mana semua ini akan memicu terjadinya kondisi patologis. Contohnya misalnya cerebral edema yang seperti sudah disebutkan tadi oleh Prof. Eka akan dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan intrakranial, yang mana kemudian tahap lanjutnya akan bisa juga menyebabkan terjadinya suatu cerebral ischemia. Sekarang kita masuk kepada temuan imaging pada traumatic brain injury. Secara lokasi, traumatic brain injury ini imaging-nya bisa kita bagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah temuan yang berada pada ekstraaksial hemoris atau di ekstraserebral dari luar dari brain parenchymalnya itu sendiri, di mana kita tahu kita bagi menjadi subdural hematum, subarachnoid hemorrhage, dan juga intraventricular hemorrhage. Sedangkan yang kedua adalah lesi-lesi yang berada di intraaksial atau intraserebral yang terdiri dari cerebral contusio, intraparenchymal hematum, dan juga diffuse axonal injury. Sebelum kita masuk kepada imaging-nya, mungkin ini sebagai pengingat supaya kita mudah membayangkan di mana letak lesi-lesi itu sendiri. Jadi anatomi dari lapisan-lapisan dari kepala itu sebaiknya kita ingat. Dari yang luar tentunya lapisan kulit, berikutnya adalah tulang dengan peristiwa. Kemudian lapisan meningan itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang paling luar adalah dura mater, berikutnya arachnoid mater, dan yang terakhir yang melekat pada brain adalah pia mater. Dengan masing-masing akan membentuk space yang akan bisa terisi oleh darah yang ditimbulkan oleh trauma itu sendiri. Sebelumnya mungkin saya mengingatkan bahwa saat kita membaca CT scan, terutama pada kasus-kasus dengan trauma kepala,
sebaiknya kita harus selalu memperhatikan window yang ditampilkan pada imaging dari atau gambar dari CT scan itu sendiri, karena ini sangat membantu kita untuk dapat mendeteksi kelainan-kelainan yang sesuai dengan lokasinya. Yang pertama adalah brain window. Brain window ini tentunya sesuai namanya akan sangat berguna bagi kita saat kita menganalisa lesi-lesi yang berada pada brain parenchymal itu sendiri, seperti ICH, contusio mungkin. Kemudian yang berikutnya kita dapat buat bone window, sesuai dengan namanya juga adalah imaging ini paling bagus kalau kita ingin mengevaluasi kelainan-kelainan pada tulang. Misalnya kita mencari fraktur yang mendasari dari terjadinya perdarahan pada intrakranial, kita dapat membuat bone window untuk memudahkan kita dalam menganalisa lesi itu sendiri. Yang berikutnya adalah subdural window. Ini juga sesuai namanya tentunya sangat baik untuk kita menilai lesi-lesi yang berada pada daerah subdural, subdural maupun epidural. Pada kasus-kasus trauma memang dianjurkan ketiga window ini sebaiknya kita lakukan. Biasanya dilakukan dengan merubah window width dan window level sehingga kita bisa lebih fokus dalam menganalisa lesi yang akan kita berusaha temukan. Nah, ini adalah contoh dari trauma kepala di mana pada brain window kita lihat adanya lesi hiperden yang menunjukkan perdarahan minimal di temporal kiri. Tentunya kita sangat sulit melihat bila hanya mengandalkan window brain ini, bila kita mencari apa yang mendasari perdarahan ini, seperti misalnya pada fraktur pada tulang. Tetapi dengan kita merubah window menjadi bone window, kita akan sangat mudah melihat adanya suatu diskontinuitas pada os temporal yang kiri yang merupakan penyebab dari lesi hiperden yang kita lihat pada brain window-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelainan-kelainan yang beberapa tadi sudah dibahas dengan oleh Prof. Eka. Mungkin ini saya mengingatkan kembali. Yang pertama adalah epidural hematum atau EDH. Sesuai namanya, epidural hematum adalah kumpulan dari darah yang berada di ruangan epidural, yaitu di antara tulang dan lapisan dura mater itu sendiri. Penyebab tersering adalah perlukaan atau injury dari arteri meningea media. Sering dikaitkan dengan adanya fraktur pada skal, terutama pada usia dewasa. Gambarannya berupa lesi yang hiperdens, biconvex bentuknya, cembung, yang biasanya tidak melewati sutura. Dan pada fase subakut maupun kronik, kadang-kadang kita bisa melihat adanya swirl sign atau adanya lesi dengan low density dengan sekitarnya yang hiperdens, yang mana ini menunjukkan suatu hiperacute blood collection. Dan ini harus kita laporkan juga. Kita laporkan juga karena merupakan risiko tinggi terjadinya ekspansi dari perdarahan yang terjadi. Dan ini biasanya sangat membutuhkan tindakan segera. Nah, ini contoh dari epidural hematum pasien dengan trauma, di mana kita dari bone window kita dapatkan adanya fraktur di os temporal, kemudian pada brain window-nya kita melihat adanya lesi hiperden yang biconvex yang cukup besar di daerah parietal kanan, yang mana disertai dengan udem cerebri, kita melihat sulci girinya merapat, dan adanya suatu midline shift ke arah kiri yang menandakan sudah terjadi suatu subfalsin herniasi. Dan biasanya tentunya ini perlu penanganan segera untuk mencegah terjadinya secondary TBI. Nah, ini contoh dari swirl sign yang saya sebutkan tadi. Kita lihat pada lesi hiperden biconvex, kita menemukan ada lesi yang isodens atau sedikit hipodens di dalamnya, yang mana ini menandakan suatu perdarahan yang hiperakut di mana belum terbentuk clot sehingga gambarnya berbeda dengan lesi di sekitarnya. Berikutnya, lesi berikutnya ada subdural hematum. Sesuai nama juga, subdural hematum ada perdarahan yang berada di bawah dura mater, di antara dura dan arachnoid. Bentuknya biasanya berupa crescent shape atau concave shape, di mana sering terjadi oleh karena adanya injury dari bridging vein di daerah subdural space-nya. Subdural hematum ini dari CT scan juga bisa kita evaluasi. Fase dari perdarahannya itu sendiri, apakah masih dalam fase subhiperakut, yang mana gambarannya hipodens, ini juga sama, bila masuk pada fase kronis, kita juga menemukan lesi yang hipoden. Sedangkan pada yang subakut, kita mendapatkan lesi yang isodens, sedangkan pada yang akut,
gambarannya menjadi hiperdens. Mungkin untuk adik-adik dokter umum, pada saat kita membaca CT scan, kita menggunakan istilah densitas karena kita sesuaikan dengan brain parenchym. Lesi-lesi yang sama dengan brain parenchym kita sebut itu isodens, sedangkan yang lebih hitam atau lebih rendah dari brain parenchym kita sebut hipodens, sedangkan yang lebih putih, lebih tinggi kita sebut sebagai hiperdens. Sesuai dengan ukurannya, SDH ini juga dapat menyebabkan suatu mass effect yang signifikan, dapat terjadi suatu midline shift dan juga bahkan herniasi, baik subpalsin maupun uncal herniasi. Ini adalah contoh beberapa subdural hematom dengan beberapa fase. Yang pertama, kita lihat adanya crescent shape lesion, hiperdense di daerah parietal, frontot parietal kiri, di mana ini masih masuk ke dalam fase akut, disertai ujim dan juga midline shift ke kanan. Dan berikutnya, dengan perjalanan waktu, lesi itu menjadi isodens, sehingga gambaran ini mengindikasikan bahwa sudah masuk ke dalam fase subakut perdarahannya. Dan berikutnya, bila sudah masuk ke dalam kronik, biasanya akan menjadi hipodens dengan kita melihat gambaran midline shift yang mulai berkurang. Karena efek mass effect-nya sudah berkurang dibandingkan pada fase akut maupun subakut. Berikutnya adalah subarachnoid hemorrhage atau perdarahan di daerah subarachnoid. Biasanya sering diakibatkan oleh injury pada pembuluh darah di daerah subarachnoid. Pada SAH, tadi sudah beberapa disebutkan atau disampaikan contoh-contoh SAH oleh Prof. Eka, terutama yang berhubungan dengan ruptur aneurisma. Sedangkan untuk ini, biasanya terjadi murni karena trauma akut. Gambarannya yaitu sama, suatu lesi yang curvilinear, nampak hiperdensity pada CT scan, biasanya kecil dan cenderung mengisi dari sulki-sulki maupun sisterna. Pada beberapa kasus, SAH ini akan sulit dilihat, terutama SAH yang minimal atau yang sudah masuk ke dalam fase subakut bahkan kronik. Nah, ini biasanya MRI sangat membantu kita untuk mengidentifikasi, karena pada MRI dengan sequence flare maupun GRE dan SVI yang merupakan sequence yang sensitif dalam menilai adanya suatu perdarahan, terutama di daerah subarachnoid yang minimal. Ini adalah contoh dari subarachnoid di mana tampak lesi hiperdens curvilinear yang mengisi fisura silvii kiri dan juga sulsi di regio temporal yang kanan. Ini juga perdarahan SAH subarachnoid hemorrhage yang lebih banyak mengisi sulsi-sulsi, gambarannya hiperdensity curvilinear. Dan ini perdarahan subarachnoid yang mengisi sistera basalis. Dikatakan bahwa SAH atau subarachnoid hemorrhage yang kita temukan pada sisterna biasanya lebih banyak berhubungan dengan ruptur dari aneurisma. Karena pada trauma biasanya perdarahan masih bisa kita lihat hanya di daerah sulsi, jarang di daerah sisterna. Selanjutnya kita masuk kepada lesi perdarahan berikutnya ada intraventricular hemorrhage. Sesuai namanya, perdarahan ini terjadi di dalam sistem ventrikel. Sistem ventrikel adalah suatu sistem yang menghasilkan cerebrospinal fluid atau CSF, di mana kemudian akan dialirkan melalui subarachnoid space. Sering terjadi perdarahan karena adanya ruptur dari pembuluh darah di daerah subependimal. Sering juga diakibatkan oleh terjadi refluks dari SAH yang masuk kembali ke dalam ventrikel maupun perluasan langsung dari intrakranial hematom yang berada di sekitarnya. Dan ini mempunyai angka morbiditas yang cukup tinggi bila menyebabkan terjadinya obstruktif hidrosefalus. Tadi juga beberapa contoh kasusnya sudah disampaikan oleh Prof. Eka. Ini contohnya di mana kita dapatkan lesi hiperdens berupa perdarahan yang mengisi sistem ventrikel, yang ini adalah ventrikel 4. Ini mengisi di ventrikel lateralis kanan dan kiri, baik korno anterior maupun korno posterior, dan juga bahkan mengisi ventrikel 3 juga. Dan disertai dengan adanya pelebaran atau dilatasi dari sistem ventrikel itu sendiri yang sudah menandakan terjadinya obstruktif hidrosefalus. Berikutnya, kita masuk kepada intraaksial injury. Tadi adalah contoh-contoh dari extraaksial injury, sedangkan sekarang kita membahas mengenai injury yang berada pada intraaksial atau intraparenkimal. Beberapa lesi itu adalah
contusio cerebri, adanya ICH, intraparenkimal hematom, berikutnya ada diffuse axonal injury, dan yang cukup fatal adalah bila terjadi injury atau perdarahan pada brainstem. Yang pertama ada cerebral contusion. Contusio cerebri ini terjadi sebagai akibat benturan langsung brain parenkim terhadap tulang kepala atau skull. Biasanya terjadinya meliputi superficial gray matter, baik secara cup injury maupun counter cup. Jadi cup injury bila lesi perdarahannya kontusionya berada pada sisi yang sama dengan benturan, sedangkan yang counter cup biasanya bila lesi itu kita temukan di kontralateral dari benturannya. Cerebral contusio pada trauma biasanya berupa contusio yang hemoragik, sehingga bisa kita melihat pada CT scan berupa Fauci yang hyperdense disertai dengan lesi yang hipodense di sekitarnya yang menandakan adanya vasogenik edema. Tetapi bisa juga kita dapatkan adanya non-hemoragic contusion yang tentunya ini tidak bisa kita lihat di CT scan, sehingga kita membutuhkan bantuan MRI untuk menganalisa atau mencari kemungkinan suatu non-hemoragic contusio. Lokasinya, karena dia terjadi akibat benturan, biasanya sering berada pada di dekat daerah yang dekat dengan tulang, seperti frontal lobes, temporal lobes, maupun pada inferior cerebral hemisphere. Ini adalah contoh brain contusio yang hemoragik. Kita lihat adanya lesi hiperdense, Fauci hiperdense di daerah superficial gray matter lobus frontal kanan dan kiri. Ini juga di daerah frontal lobus frontal yang kiri dengan disertai lesi hipodense di sekitarnya yang menandakan suatu vasogenik edema. Berikutnya adalah intraparenkimal hematum. Sesuai namanya, ini terhadap suatu perdarahan yang terjadi di brain parenkim. Tadi sudah disampaikan, dan sebaiknya kita selalu ingat sebagai radiolog oleh Prof. Eka, beberapa lokasi yang perlu kita ingat di mana ICH itu sering terjadi diakibatkan oleh hipertensi. Tetapi pada trauma, biasanya lokasinya sering berbeda dengan lokasi-lokasi oleh karena hipertensi, walaupun terkadang pada trauma yang cukup kuat, sering juga trauma ICH bisa terjadi di beberapa tempat, sehingga sering kita wajib menanyakan atau memeriksa anamnesa dari pasien. Bila memang adanya trauma, kita mesti mencurigai memang penyebabnya adalah karena adanya pergeseran, shear strain atau gesekan, dan regangan dari brain parenkim itu sendiri, sehingga menimbulkan perlukaan dari atau injury dari pembuluh darah yang berada di brain parenkimnya. Biasanya sering berada di frontotemporal wet meter atau di daerah basal ganglia, dan ini harus kita diferensial diagnosa dengan DAI ataupun hemorrhagic contusio. Ini adalah contoh beberapa trauma yang mengakibatkan intraparenkimal hematom. Di sini tampak hematom yang cukup luas di daerah temporal, lobus temporal yang kanan. Biasanya sebagai radiolog kita harus melaporkan berapa volume dari perdarahannya, disertai apakah terdapat suatu mass efek, yang mana hal itu harus kita laporkan sebagai masukan buat seorang neurosurgeon untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Berikutnya adalah bagian dari intraaksial injury adalah diffuse axonal injury atau DAI. DAI ini merupakan lesi yang sangat irreversible karena dia mengenai lesi pada akson pada gray dan wet matter junction lokasinya. Jadi dia mengenai track dari akson. Lokasinya yang sering adalah di wet matter junction, kemudian bisa juga di corpus callosum, pada deep wet matter, pada periventricular region, pada hippocampus, dan juga brainstem. Ini akan menentukan grading dari DAI-nya nanti sesuai dengan lokasi dari kita temukan adanya DAI-nya. DAI merupakan salah satu penyebab yang menyebabkan terjadinya disabilitas atau kecacatan yang berlangsung lama dan cukup parah, bahkan bisa masuk ke dalam status vegetatif dari pasien tersebut. Sehingga sebaiknya kita membantu untuk mencoba mendiagnosa sedini mungkin bila didapatkan adanya kecurigaan terhadap adanya suatu DAI.
sering disebabkan karena adanya peregangan, adanya akselerasi dan deselerasi injuri pada brain parenchyma. Dan biasanya pada CT scan kita sulit menemukannya. Kalaupun ada, kita hanya menemukan PTG-PTG hemorrhage tergantung dari fasenya. Jadi pada fase awal mungkin masih kita bisa lihat. Tetapi bila kita tidak menemukan, tetapi kecurigaan klinis sangat menyokong ke arah suatu DAI, tentunya kita membutuhkan modalitas imaging yang lain. Di mana dalam hal ini MRI memegang peranan, terutama sebagai mempunyai nilai prognostik yang cukup baik, cukup tinggi, karena pada DAI lesi-lesi yang terjadi akan sangat mempunyai korelasi terhadap prognosis yang buruk untuk si pasien itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh di mana pada T2 kita sulit mendapatkan melihat lesi yang berhubungan dengan kecurigaan kita terhadap terjadinya suatu diffuse axonal injury. Sedangkan pada SVI, ini ada scan SVI, susceptibility weighted image, kita dapat melihat adanya lesi hipodendrit di sini menunjukkan pokok perdarahan di daerah cerebral peduncle yang cukup kecil yang mungkin akan terlewat bila kita tidak melihat dengan detail lokasi atau mencari dengan detail dengan menggunakan seluruh scan yang kita miliki, terutama SVI ataupun gradient echo. Ini juga contoh lain dari di frontal lobe yang kanan kita melihat pada sisi pada situ sangat sulit kita lihat, tetapi pada SVI kita melihat adanya foki-foki perdarahan yang minimal yang kadang-kadang bisa kita lewatkan bila kita tidak menggunakan scan ini. Nah, selanjutnya selain konvensional imaging pada MRI terutama sekarang sudah sangat berkembang seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Eka, ada beberapa scan atau teknik yang bisa kita pakai untuk membantu seorang klinisi dalam menentukan traumatic brain injury, melihat mencari lesi yang mungkin kita tidak temukan pada CT maupun MRI konvensional. Ada beberapa yang mungkin beberapa tadi sudah sampaikan, ada MR spektroskopi, ada diffusion tensor imaging, ada arterial spin labeling, dan juga functional MR imaging. Tetapi mungkin untuk kali ini saya tidak memperkenalkan saja karena tidak bisa kita bahas karena waktu yang terbatas. Mungkin untuk berikutnya kita bisa buat seminar lagi dengan teknik yang lebih canggih. Sebagai kesimpulan bahwa pada kasus-kasus traumatic brain injury, neuroimaging sangat memegang peranan yang penting untuk menentukan kelanjutan terapi maupun penanganan dari pasien-pasien tersebut. Pada first line, CT scan kepala non-kontras masih dianjurkan atau direkomendasikan pada tahap awal untuk kasus-kasus dengan kecurigaan TBI. Tetapi hati-hati pada kasus-kasus trauma brain injury pada wanita yang hamil dan pediatrik populasi, tentunya kita harus memperhitungkan dengan baik penggunaan CT scan kepala dalam hal ini, karena kita tahu radiasi yang ditimbulkan akan sangat memberikan pengaruh yang kurang baik pada kedua populasi ini. Dan MRI tentunya kita indikasikan pada akut TBI, terutama bila pada CT scan kita mendapatkan gambaran yang normal, tetapi kita masih tidak dapat menjelaskan ada temuan neurologis yang persisten yang terjadi secara klinis dibandingkan dengan imaging yang kita dapatkan. Nah, ini mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih Dr. Widi untuk presentasinya yang sangat baik. Dan kita sekarang sampai pada presenter yang ketiga, yaitu Dr. Sukma Imawati, spesialis radiologi konsultan neuroradiologi dan kepala leher. Dr. Sukma akan membawakan tentang neuroimaging pada stroke akut. Ya, Dr. Sukma, silakan. Ya, terima kasih Dr. Sri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan webinar kali ini. Lumayan pesertanya sampai 758. Hebat. Untuk kali ini saya akan membawakan tentang imaging acute stroke infarction yang kita lihat dari CT scan dan MRI.
tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Aziza, stroke ini menjadi penyebab paling utama mortalitas maupun morbiditas di seluruh dunia. Nah, sebagai seorang radiolog maupun sebagai seorang dokter umum yang menjadi garda di terdepan untuk triase di UGD, apa sih yang harus kita lakukan untuk kasus-kasus akut stroke ini? Pertama tentunya diagnosis. Yang kedua, kita juga harus menyediakan informasi yang akurat bagaimana kelainan intravaskuler, kemudian perfusi yang nantinya sangat dibutuhkan oleh klinisi. Nah, nanti untuk CT scan dan MRI, imaging ini akan sangat melengkapi untuk kasus-kasus akut stroke. Oke. Jadi, untuk radiolog, dokter umum, yang pertama harus dilakukan adalah menyingkirkan intracranial hemorrhage. Itu yang pertama tugas kita. Apabila kita melihat imaging. Yang kedua adalah untuk melihat ekstensi dari iskemiknya seberapa luas. Kemudian, ini yang terpenting adalah untuk menentukan atau mendiferensiasikan infark yang core atau pusatnya dengan penumbra yang ada di sekitarnya untuk prognosis pasien. Kemudian yang terakhir yang sangat dibutuhkan juga adalah untuk menilai vaskular dari si intrakranialnya. Nah, perlu diingat untuk kasus-kasus infark, misalnya ada trombus yang menyumbat suatu arterial, maka yang akan turun adalah cerebral blood flow-nya. Kita lihat, infark itu akan irreversible. Cerebral blood flow dia akan turun. Nah, tetapi di sekitarnya itu ada yang kita namakan penumbra. Nah, yang terpenting adalah menyelamatkan penumbra ini supaya tidak masuk ke kejadian infark yang irreversible. Jadi sebisa mungkin menyelamatkan penumbranya. Oke. Nah, brain tissue ini sangat sensitif terhadap iskemik. Nah, untuk akut stroke, iskemik ini akan berjalan secara incomplete. Maksudnya gini, kalau misalnya ada suatu area yang mengalami suatu iskemik, dia akan disuplai, akan dibantu oleh kolateralisasi, sehingga di sentral dia akan irreversible, tetapi di sekitarnya dia bisa reversible yang kita namakan penumbra. Dan tugas dari neurolog ini adalah menyelamatkan penumbra, sehingga rekanalisasi sangat dibutuhkan untuk kasus-kasus akut stroke ini. Nah, sekarang kita belajar imaging untuk CT scan. Mungkin perlu diingat, ini karena enggak cuma dari yang datang dari radiolog juga, ada beberapa dari dokter umum, ada juga dari mahasiswa kedokteran. Nah, untuk CT scan yang tanpa kontras, harus dievaluasi pertama kali adalah tadi. Kita harus mengidentifikasi tidak ada perdarahan karena ini merupakan kontraindikasi dari trombolitik terapi. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang suatu infark, itu kan ada suatu iskemik yang menyebabkan edema sitotoksik. Nah, edema sitotoksik secara imaging CT scan, dia akan hipodense. Jadi atenuasinya dia lebih hipo, lebih gelap dibandingkan dengan parenkim otak. Maka yang dokter cari adalah pertama hipoatenuasi dari parenkimal. Kemudian hyperdense vessel sign. Misalnya ada trombus yang menyumbat suatu vaskuler, maka kan akan terjadi stasis. Nah, secara CT scan kita bisa menangkap pembuluh darah yang terdapat trombus itu. Jadi dia lebih hyperdense. Kemudian untuk kasus-kasus MCA, kita juga harus evaluasi insular ribbon sign. Kita harus evaluasi kekaburan dari nucleus lentiformis. Kemudian gejala-gejala yang atau imaging yang melihat daerah-daerah sulcus, karena itu sangat penting. Kita melihat penyempitan dari sulcus-sulcus corticalis. Mungkin masih ingat ya, hipoatenuasi dari parenkim otak. Nah, penting sebagai seorang yang membaca imaging, kita harus tanya dulu ke yang
klinisinya, dokter ini hemiparese, hemiplegia atau hemi, ada gambar hemiestesinya di sebelah mana, kanan atau kiri. Nah, kemudian kita cari untuk kasus-kasus akut stroke, dokter harus evaluasi area-area yang agak hipodens. Penting membedakan kalau misalnya kita bedakan dengan edema karena tumoral. Kalau yang edema karena stroke, itu dokter lihat hipodensitinya mulai dari white matter sampai ke gray matter. Kemudian ini yang tadi, hyperdense vessel sign. Ini kebetulan lokasinya di MCA. Jadi ada hiperdensitas dari pembuluh darah yang terisi oleh trombus. Kemudian ada kekaburan dari daerah nukleus lentiformis. Ini yang normal yang sisi sebelah kanan. Jadi di sini kan ada putamen, ada globus pallidus. Nah, kalau pada kasus-kasus akut stroke, ini diferensiasinya sangat kabur. Nah, beranjak ke sisi sebelah lateral ada insular ribbon sign. Jadi insular itu kan di sebelah sini ya, di dekat fisura sylvii. Nah, apabila terjadi suatu akut stroke, maka insular ini diferensiasinya juga kabur karena terisi oleh jaringan-jaringan edema sitotoksik. Ini yang kita juga harus cari adalah penyempitan dari sulcus corticalis. Ini sangat membantu kita untuk mendiagnosis kasus-kasus akut stroke. Karena akut stroke itu kan onsetnya sekitar 1 hari sampai 1 minggu dan biasanya gambaran secara imaging-nya masih sangat-sangat subtle, masih sangat belum begitu jelas. Jadi kita evaluasi sulcusnya, kita sangat terbantu oleh sulcus. Jadi kalau misalnya ada penyempitan sulcus, dokter harus curiga ada suatu edema di situ. Perlu juga setelah kita menentukan ada tanda-tanda yang seperti tadi saya sebutkan tadi, kita juga kadang sulit mencari lesi-lesi hipodensitas kalau menggunakan window width, window level yang standar. Dokter bisa ubah window settingnya. Jadi ada yang kita namakan stroke window. Jadi window setting, window levelnya diubah sekitar 8 sampai 32 HO. Nanti dokter coba di kursornya CT scan, dokter coba ubah window width, window levelnya sesuai dengan stroke window. Di situ kita lebih mudah mencari area-area hipodens. Nah, contohnya ini. Ini yang pakai brain window standar, tetapi ini kita gunakan stroke window. Jadi kita lebih jelas melihat area hipodensitinya. Di sini kita lihat area hipodens di daerah crus posterior kapsula interna. Di yang standar kita nggak bisa lihat lesinya. Nah, kita bisa mainkan di sini. Tidak butuh software khusus, kita hanya duduk mainkan window width, window level dari mesin CT scan kita. Oke. Kemudian yang terpenting setelah kita mencari area-area hipodensity, kita harus menentukan severity dari si acute stroke tadi. Kita sudah mengenal Alberta Stroke Program Early CT Score atau ASPECT. Jadi kita menghitung luasan dari lesi-lesi yang mengalami iskemik atau stroke tadi. Ini untuk MCA teritori aja. Jadi MCA ini nanti akan kita bagi menjadi 10 teritori. M1, M2, M3, M4, M5, M6, kemudian nukleus caudatus, nukleus lentiformis, kapsula interna, kemudian insular cortex. Nah, apabila ada lesi hipodens, itu akan mengurangi nilai total dari aspect score. Total aspect score adalah 10. Jadi kalau misalnya ada lesi hipodens di beberapa tempat, kita tinggal kurangin. Misalnya ini. Ini pasien ada area hipodensity di daerah M1, insulari cortex, dan di daerah nukleus lentiformis. Nah, berarti kan ada 3 lokasi ya dok ya. Jadi 3 berarti dari 10 dikurangi 3, nah dia aspek skornya 7.
Kenapa penting kita evaluasi aspek skor? Karena apabila aspek skornya turun, sangat kecil, maka probability untuk terjadinya kematian ataupun transformasi hemoragik sangat tinggi sekali. Nah, kemudian kalau misalnya dokter punya software untuk CT angio, kita juga bisa lakukan CT angiografi. Karena penting melihat vaskulatur dari pembuluh darah intrakranial dan ekstrakranial. Ini contoh tadi yang hiperdense MCA yang sebelah kiri, kita lakukan CTA, ternyata di sini tidak ada flow, tidak ada aliran, berarti memang terjadi suatu oklusi. Jadi sangat penting kita lakukan CTA untuk melihat vaskulatur dari si otak. Nah, untuk CT perfusis sebenarnya ini suatu advanced imaging, tapi saya perlu perkenalkan di sini karena fungsi dari CT perfusi, karena tuntutan dari neuro, kemudian tuntutan dari bedah saraf juga, kita harus mencari area penumbra dan mencari core-nya. Untuk CT perfusi, ada 4 hal yang kita evaluasi, yaitu cerebral blood volume, cerebral blood flow, mean transit time, dan time to peak. Nah, kapan kita namakan penumbra? Penumbra jika ada peningkatan dari MTT, juga disertai penurunan moderate dari CP flow, kemudian ada peningkatan atau normalitas dari CP volume. Nah, ini biasanya karena sekunderi autoregulasi. Atau ada peningkatan MTT, tetapi ada penurunan dari cerebral blood flow dan penurunan cerebral blood volume. Nah, jadi ada peningkatan MTT, tapi cerebral blood flow sama cerebral blood volume-nya masih relatif agak tinggi. Tetapi kalau yang kasus-kasus yang sudah core-nya, sudah infak, yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi, yang dia sifatnya irreversible, maka akan terjadi penurunan dari yang sangat drastis cerebral blood flow, cerebral blood volume, disertai peningkatan MTT. Oke, nah. Ini contohnya untuk perfusi, hanya pengenalan aja ya. Jadi untuk mapping yang di sini adalah cerebral blood volume. Jadi ada penurunan di daerah yang kita lingkari warna putih ini kita namakan core-nya. Kemudian kita mapping di cerebral blood flow. Di sekitaran core ini ada area yang mengalami penurunan flow, jadi di sini adalah penumbranya. Jadi di tengah ini ada core-nya, di sebelah sekitarnya adalah penumbranya. Kenapa penting kita evaluasi? Kita harus mematchingkan antara luasan dari core dan luasan dari penumbra. Semakin luas core dibandingkan dengan penumbranya, maka prognosisnya semakin buruk. Tetapi kalau core-nya kecil tapi penumbranya luas, maka prognosisnya akan semakin baik. Ini contoh yang lain juga. Jadi yang di sini adalah core-nya. Area di sekitaran yang mengalami penurunan cerebral blood flow adalah penumbra. Jadi kita bandingkan core-nya, kita bandingkan penumbranya seberapa luas. Kalau misalnya kurang dari 1/3 luasan, insya Allah prognosisnya akan baik. Nah, sekarang masuk ke MR imaging. MR imaging untuk kasus-kasus stroke ini sangat penting, sangat kita perlukan untuk mendiagnosis awal. Karena kadang untuk kasus-kasus yang di CT scan tidak terlihat, secara imaging MRI bisa terlihat dengan jelas kelainan-kelainan untuk kasus-kasus akut stroke. Nah, untuk sekuennya, dokter bisa buat T1, T2, flare, sama ini dok. Mohon dibuat juga untuk titus star atau kita sering bicara tentang gradient echo, SWI, SWAN gitu ya. Karena untuk mengevaluasi adanya perdarahan atau enggak. Nah, hampir mirip dengan CT scan karena sifatnya kita mencari edema sitotoksik. Maka
kita mencari daerah yang mengalami hiperintensitas signal di T2 dan flare, terutama di daerah white dan gray matter. Sama juga ada penyempitan sulcus, kemudian ada loss dari arterial flow void. Kalau normal itu kan pembuluh darah dia flow void, tetapi kalau misalnya ada trombus maka flow void-nya akan menghilang. Kemudian apabila kita memberikan kontras, dia sering terjadi stasis. Nah, ini contoh untuk kasus-kasus infark. Jadi karakteristik edema sitotoksik pada kasus akut stroke ataupun infark. Jadi dia ada keterlibatan antara white matter dan gray matter. Kadang kalau misalnya kita dapat MRI ataupun CT scan tanpa klinis jelas, kadang sering kita bingung, oh ini membedakannya karena infark kah, atau karena abses kah, atau karena suatu tumoral. Kita bisa melihat bagaimana sebaran dari lesi. Kalau misalnya besar seperti ini, kita lihat white matter dan gray matter-nya. Nah, kita juga harus membuat tissue star, atau ya kalau di praktek sehari-hari kita bilangnya, radiografer bikin gradient echo atau bikin SWI atau SWAN. Jadi itu untuk mencari ada perdarahan. Karena pada kasus-kasus akut stroke sering terjadi transformasi hemorrhage. Jadi kita sangat terbantu kalau kita membuat gradient echo. Sama halnya membuat CTA, kita juga membuat MR angio. Nah, untuk MR angiografi ini ada dua metode, bisa menggunakan kontras atau tanpa menggunakan kontras. Nah, untuk screening awal MR angio sangat famous. Jadi dia bisa tanpa penggunaan kontras kita bisa screening pembuluh darah. Tetapi memang kekurangannya dia hanya mencakup pembuluh-pembuluh darah yang besar. Tetapi sangat membantu atau bila kita mencari stenosis ataupun suatu okusi. Ini contohnya, ini MRA time of flight. Jadi dokter terlihat ada stenosis di sini. Kemudian ada okusi di sini. Jadi sangat mudah. Ini tanpa kontras ini. Jadi sangat sangat mudah. Hanya berapa menit kita sudah bisa melihat gambaran pembuluh darah dan tanpa kontras. Nah, terpenting untuk adik-adik koas, adik-adik S1, adik-adik dokter umum, untuk kasus-kasus stroke infark, adik harus familiar dengan diffusion weighted image. Jadi ada setelah satu sekuen MRI yang di mana dia fungsinya untuk melihat pergerakan cairan intra dan ekstraseluler. Nah, karena akut stroke itu ada suatu edema sitotoksik yang di mana intrasellulernya itu akan sangat membengkak. Jadi kan ada gangguan difusi dari cairan intra ekstraseluler. Nah, ini sangat mudah ditangkap oleh sekuen DWI. Sekuen DWI ini langsung kita lihat apabila terjadi suatu edema sitotoksik, gambarannya hiperintens. Ini dari CT scan kita belum bisa melihat kelainannya. Paling cuman kita lihat ada penyempitan sulcus corticalis di daerah frontal anterior. Tapi kita masih, apa ya ini kok ayah nggak enak ya. Adik bisa langsung buat sekuen difusi. Nah, dari sekuen DWI ini sangat mudah mencari gambaran edema sitotoksik karena akut stroke. Di semua alat sudah ada. Jadi ini untuk kasus yang lain. Ini adalah DWI, ini adalah ADC. Ini sudah couple, sudah rekanan, sudah teman-teman akrab. Jadi tidak mungkin DWI itu berdiri sendiri. Jadi ada DWI, ada ADC. Jadi untuk kasus-kasus yang mengalami restriksi diffusion yang terlihat di DWI, kita harus cross-check di ADC-nya. Benar tidak ini suatu restriksi? Karena kalau kadang ada namanya titu shine through, ataupun yang lain, tetapi kita harus pastikan ini beneran restriksi, kita lihat di ADC-nya.
kalau infark atau stroke iskemik itu DWI-nya hiper, nanti di ADC-nya dia akan hipointens. Nah, untuk kasus yang kronik stroke, maka DWI-nya dia akan tidak putih lagi, dia akan hipointens. Jadi tidak restriksi lagi. Oke. Nah, kenapa penting untuk radiolog? Kenapa penting kita membuat DWI ataupun suatu ADC ya? Jadi untuk area yang hiperintens di DWI atau mengalami restriksi difusi itu adalah core-nya. Itu adalah lesi-lesi yang tidak akan irreversible. Jadi disitulah core-nya. Nah, karena setelah kita membuat DWI, kita juga akan berusaha membuat MR perfusi karena untuk melihat si penumbranya. Jadi perlu diingat untuk area yang mengalami restriksi adalah area-area yang irreversible, dia core-nya. Kita lanjut ke perfusi, hampir mirip dengan CT perfusi. Nah, jadi gini dong. Ini ada area restriksi di DWI. Jadi ini kita pastikan ini adalah suatu core-nya. Kemudian kita mappingkan di MR perfusi. Di sini ada penurunan dari perfusi otak di sisi sebelah kanan yang sangat luas. Nah, tetapi kita harus ingat lagi, kita harus cross-check lagi berapa luasan dari core-nya, berapa luasan dari penumbranya. Ini core-nya, ini penumbranya. Jadi penumbranya sangat luas dibandingkan core-nya. Jadi prognosis si pasien ini baik. Itulah kepentingannya kenapa kita buat diffusion dan perfusion. Ini contoh lain, ini yang di W-nya, dia hiperintens, restriksi, kita kemudian lanjutkan ke perfusi. Jadi ini core-nya, ini core-nya, ini core-nya, kemudian kita mismatch-kan, ternyata luasan antara penumbra dan core-nya, dia tidak begitu luas untuk core-nya, jadi ini prognosisnya masih agak baik. Jadi pentingnya kenapa kita buat perfusi, kenapa kita buat diffusion untuk kasus-kasus akut stroke adalah untuk mencari prognosis. Nah, jadi untuk teknik, sebaiknya kalau kita membuat CT scan ataupun MRI, kita harus apa sih yang mau kita cari itu apa dulu. Kalau misalnya kita lihat parenkimnya, CT scan maupun MRI sama-sama mempunyai porsi masing-masing. Kemudian untuk CT angio kita lihat pembuluh darahnya. Kemudian untuk mapping perfusi kita lihat bagaimana aliran darah yang mendarai si parenkimal. Nah, sebagai kesimpulan, jadi minta mohon di untuk adik-adik yang di S1 maupun di koas. Jadi kalau adik ketemu suatu lesi yang kecurigaannya ke suatu stroke, pertama adik harus hilangkan dulu atau exclude-kan lesi-lesi yang lain, apakah itu perdarahan ataupun itu lesi-lesi tumoral. Kemudian, apabila kita mencari core, paling mudah adalah menggunakan sekuen DWI. Nah, untuk melihat penumbra, kita bisa menggunakan CT scan perfusi atau MR perfusi. Nah, kalau kita melihat pembuluh darah, kita bisa menggunakan paling gampang adalah MRA, time of flight, dia tanpa kontras. Tetapi kalau mungkin lebih lanjut lagi, kita bisa lanjut ke CTA, MRA, tetapi yang menggunakan kontras, dia lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang terpenting juga adalah mengevaluasi temuan-temuan lain yang mengikuti akut stroke ini. Apakah ada hemorrhagic transformation, ataukah ada microbleed at causa hipertensif. Jadi ini penting yang kita harus evaluasi untuk kasus-kasus akut stroke. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga semua sejawat, profesor, dokter, senior diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sukma untuk presentasinya yang sangat bagus. Nah, kita telah berakhir presentasi semuanya dari tiga speaker ini. Sekarang kita masuk ke diskusi.
Mungkin ada pertanyaan yang masuk di dalam chat. Tapi nggak apa-apa, saya mulai satu lagi. Saya ingin bertanya pada Prof. Eka, karena Prof. Eka ini sebagai klinisi yang hadir di sini, tadi saya mendengarkan tentang SAH, Prof. Jadi pasien dengan keluhan the most headache in my life, kita harus memikirkan bahwa ini ada suatu SAH, subarachnoid hemorrhoid, dan ini sangat berbahaya untuk suatu subarachnoid hemorrhoid ini kalau dibiarkan. Karena kita tahu bahwa kalau ada subarachnoid hemorrhoid, nomor satu yang harus kita cari apakah ada suatu aneurisma yang ruptur. Kalau ini misalnya ada pasien yang datang dengan nyeri kepala yang sangat hebat seperti itu, kemudian kita lakukan pemeriksaan CT scan dan mendapatkan adanya suatu SAH, kira-kira dari klinisi pasien ini akan dikamarkan, di MRS-kan, atau langsung segera harus dikerjakan CT angiography atau MR angiography, Prof. Karena di sini yang hadir itu kan banyak dokter umum. Banyak juga para dokter umum yang bekerja di UGD. Dan ini sangat penting karena biasanya pasien itu datangnya pada saat di UGD dan tidak ada dokter bedah syaraf di situ. Nah, sekarang pasien itu kalau ditemukan di CT scan ada SAH, itu langsung mengarah ke CT angio atau cukup di MRS-kan dulu, baru nanti besoknya atau misalnya kalau tunggu SAH-nya diserap dan sebagainya baru dikerjakan CT angio atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Sri, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat tajam ya. Jadi saya katakan tadi memang harus tegas begitu ya. Sebenarnya nggak ada cerita neurosurgeon-nya nggak di emergency room, nggak bisa. Jadi kalau menurut saya pribadi, kita harus berbenah ya. Kalau, nah ini sama-sama, jadi teman-teman imaging itu juga saya mohon lebih galak kayak Mbak Sri tadi ya, dalam arti kalau yang namanya spontan subarachnoidal bleeding, kita tahu bahwa itu lebih dari 80% adalah suatu ruptur aneurisma. Kita harus periksa CT angio sesegera mungkin. Bahkan ya, kita kalau CT angio negatif pun, kita harus segera ke DSA. Kalau DSA negatif pun, pasien itu nggak dikasih pulang. Tetap harus dirawat dan nanti diulang yang seperti tadi Dr. Sri katakan untuk CT angio. Karena bisa saja ketika dia bleeding kecil, itu kan terjadi spasme. Ya. Spasme itu pembuluhnya spasme, induknya, sehingga aneurisma itu kadang-kadang tidak terlihat. Nah, kadang-kadang dia terlihat pada beberapa hari kemudian. Jadi prinsip kata kalau ada spontan subarachnoidal bleeding, nomor satu harus curiga benar aneurisma. Sampai mati-matian ketemu atau tidak ketemu. Yang tidak ketemu itu misalnya sudah 3 kali CT angio negatif dan DSA negatif baru kita bisa rilis. Itu pernah terjadi satu di antara 2.000 kasus saya. Jadi saya setuju sekali. Jadi kalau radiologi mengatakan ada subarachnoid bleeding, radiologi jangan diem saja. Telepon dokter emergensinya. Ini serius ini, tolong dipanggil itu siapa yang jaga. Begitu dong, jangan tunggu dia datang besok, kalau saya nggak setuju. Karena begitu ada subarachnoid bleeding, harus pada saat itu juga dilakukan CT angio. Kecuali pasiennya nggak mau. Sebab begitu positif aneurisma, kalau GCS masih bagus, justru itu indikasi untuk dilakukan namanya emergency tindakan coiling atau clipping, emergency. Sebab kembali lagi, rebleeding kita tahu, aneurisma yang sudah pecah, rebleeding itu sekitar 15-25% per hari. Jadi kembali lagi, ini adalah suatu emergency yang terima kasih kalau Dr. Sri sudah memberikan warning pada kita semua, meskipun tidak sebanyak trauma head injury, tetapi ini hal yang penting, jangan sampai kalau ada aneurisma ruptur dan kita tidak tahu. Jadi kembali lagi, urgent. Kalau ada SAB, segera CT angio. CT angio negatif pun diuber DSA, karena CT angio meskipun sekarang canggih, tapi tidak se golden standard DSA ya. Jadi semua harus standby, harus dimotivasi kepada pasien. Jadi kita hanya berhenti kalau pasiennya tidak mau. Selama pasiennya juga curious mencari penyebabnya, harus dicari. Kembali lagi, lebih dari 80% spontan subarachnoidal bleeding adalah
ruptur aneurisma yang harus dicari sampai terbukti negatif. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih, Prof. Eka, jawabannya. Ya, memang benar seperti itu. Saya mengharapkan Prof. Eka yang menjawab. Karena apa? Karena ini untuk klinisi terutama. Untuk radiolog, kadang-kadang kalau kita tidak meminta, misalnya kalau saya misalnya lagi jaga, kemudian saya punya pasien SAH, saya pasti memberitahukan pada dokter di emergency unit untuk lanjut ke CT angiografi. Tapi kadang-kadang pasien itu lepas. Kalau misalnya dapat SAH, ternyata ada juga dokter yang pasiennya itu di-MR-scan. Dan nanti baru CT angiografinya bisa-bisa sampai kira-kira 2 hari, 3 hari lagi, atau terjadi suatu re-rupture dari aneurisma. Nah, itu yang celaka. Oke, mungkin dari yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya. Ini ada chatnya, ini ada beberapa pertanyaan. Dr. Sri, barangkali mewakili pertanyaan. Dr. Sri. Ini ada juga, ya. Dr. Farhan. Iya, ya. Saya mungkin ada pertanyaan juga buat ya, Dr. Eka. Barangkali ini untuk teman-teman radiolog ataupun juga dokter-dokter umum ingin tahu sebenarnya pada kasus suatu perdarahan, apakah itu intraserebral hematom, epidural, subdural, ataupun hipertensi bleeding. Nah ini indikasi operasinya tuh sampai di mana patokannya? Dan secara radiologis mungkin yang diinginkan para klinisi apa saja yang dimintakan informasinya yang tuntas barangkali untuk indikasi tindakan selanjutnya. Ini mungkin supaya dalam pelaporan radiolo mungkin sesuai dengan keinginan klinisnya. Satu lagi mungkin masalah aneurisma tadi, ada clipping, ada juga coiling. Nah ini indikasinya kapan dilakukan coiling ataupun clipping, dan apakah ini mungkin masuk BPJS juga barangkali. Itu dulu barangkali. Dr. Sri, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Farhan. Boleh saya langsung jawab, Dr. Sri? Silakan. Ya, boleh Prof. Eka. Ya, silakan. Jadi, ya, saya setuju sekali dengan semangat jembatan merah dari Mbak Sri itu ya. Setuju. Jadi saya mengharapkan begitu ya. Maaf ya kalau saya boleh mengkritik. Saya boleh nggak mengkritisi radiologis, Mbak Sri? Silakan. Boleh Prof. Ya, silakan Prof. Ya, maaf. Boleh sekali Prof. Silakan jadi, Prof. Kami itu punya tim yang bagus sekali sehingga kita sering bertengkar tapi tengkarnya untuk kebaikan. Dalam arti radiologis itu harus proaktif ya. Proaktif itu seperti Mbak Sri tadi. Nomor satu, segera dibaca. Ya, nomor dua, kalau ada sesuatu jangan diem aja. Maaf ya, jadi ya, jadi kadang-kadang saya masih sering sering melihat ekspertis ya. Contoh aja brain tumor ya. Ada pasien datang ke suatu mesin CT scan atau MRI. Kemudian dijawab, "Oh, curiga tumor, saran kontras." Pasiennya pulang lagi dari Surabaya ke Banyuwangi. Sampai Banyuwangi ketemu lagi dokternya 3 hari kemudian. Oh ya, balik lagi Surabaya. Nah, saya mengharapkan seperti Mbak Sri itu misalnya, ya maaf ya, telepon dokternya, dok ini harus pakai kontras, jadi pasien itu jangan jadi pingpong-pingpong begitu ya. Boleh ya, sorry ya. Oke. Okay. Ya, setuju. Ya, jadi itu kita harus memperbaiki diri. Dalam arti kalau bisa itu one stop shopping. Sekali datang, beres sampai final. Ya. Jadi seperti tadi Mbak Sri, jangan boleh pulang kalau ada SAB, telepon dulu klinisinya. Ini SAP loh, sangat jelas loh. Mau CT enggak, misalnya begitu ya. Nah, sehingga berdasarnya enggak boleh tidur, harus proaktif jawab juga. Nah, kembali lagi dari Kang Farhan tadi ya. Yang kami harapkan tuh Kang Farhan, jadi memang ekspertisnya tuh banyak sekali ya, tetapi trauma dari Dr. Widi, atau juga stroke akut dari Dr. Sukma, yang paling penting itu kalau berhubungan dengan life threatening. Ya. Life threatening itu terutama kalau ada herniasi. Ya, jadi entah trauma, entah stroke akut ya, itu mohon itu disebutkan oleh teman-teman radiologi, hati-hati ya, sudah ada herniasi uncal. Ini uncusnya udah melotrok sedikit itu ke hiatus tentorii misalnya. Itu berarti udah warning yang berat sekali ya, sebentar lagi dia kena brainstem dan lagi mati mendadak. Nah, hati-hati ada fossa posterior sudah penuh, sebentar lagi afet erisian.
Jadi itu urusan yang lain-lain yang tidak urgent tentu perlu, tapi yang urgent dari radiologis yang diharapkan untuk para petugas emergensi, mohon sebutkan hati-hati, ini sudah ada mulai tampak herniasi ya, dengan penyebab apapun juga. Stroke akut yang tadi disebutkan Dr. Sukma juga bisa menimbulkan herniasi. Nah, mohon itu sebut, sebab itu life-threatening ya kan, kalau ada blok M1 yang total, sudah mulai penumbranya banyak, mulai bergeser midline-nya, itu menurut saya harus diberikan garis merah. Kalau perlu seperti Mbak Sri tadi, ditelepon dokter emergensinya, hati-hati loh, ini sebentar lagi akan ada penurunan kesadaran. Itu sudah bisa diprediksi. Jadi jangan tunggu dia diserebrasi baru ribut, kan begitu. Katakanlah GCS dari 15 ke 14 ke 13 sudah ada warning. Sehingga jangan terlambat. Ya. Satu lagi dari Dr. Farhan tadi, dikatakan kapan clipping, kapan coiling. Itu dua-duanya memang bisa. Yang saya berikan contoh tadi adalah posterior communicating artery. Dia itu cukup simple clipping-nya, dan pasien itu datang dengan ptosis. Ya. Nah, ptosis itu berarti kalau kita clip, kemudian dipecah aneurismanya, itu lebih cepat baliknya. Ya kan, logikanya begitu. Jadi plus minusnya. Coiling mungkin juga bisa balik ptosisnya, tapi mungkin perlu waktu. Tetapi misalnya kita sepakati sekarang, aneurisma pada posterior circulation. Seperti basilar arteri itu indikasi paling bagus adalah coiling, sudah jelas. Clipping bisa, tapi resikonya terlalu tinggi. Jadi masing-masing itu ada keunggulannya, tapi memang ada prevalence tertentu. Ya. Kemarin ada pasien giant aneurisma di posterior anterior communicating artery. Datangnya dengan hampir buta. Nah, itu kalau di coiling, nunggu aneurisma kempes lama banget, keburu buta. Nah, dia indikasi untuk segera diklip, dipecah body aneurismanya sehingga kompresi kiasmanya lepas. Nah, jadi indikasinya begitu ya, terutama kalau untuk dekompresi itu cenderung ke surgery. Kalau untuk ke posterior circulation itu lebih unggul coilingnya. Jadi kita harapkan kita maju bersama-sama ya, radiologi dan tim neuroemergency saling mengingatkan sehingga mudah-mudahan pasien lebih banyak tertolong. Terima kasih Dr. Sri. Terima kasih Prof. Eka. Ini ada pertanyaan juga untuk Dr. Widi. Jika ada modalitas CT scan yang mempunyai keterbatasan untuk mendiagnosa suatu diffuse axonal injury, apakah ada tanda-tanda yang bisa dijumpai pada CT scan untuk kita curigai diffuse axonal injury, Dr. Widi? Terima kasih, Dok, atas pertanyaannya. Mungkin saya coba menjawab. Jadi, seperti sudah saya sampaikan tadi, memang untuk kasus-kasus diffuse axonal injury, dengan menggunakan CT scan amat sangat sulit kita dapat mendiagnose kalau hanya mengandalkan modalitas CT. Tentunya bila murni tidak didapatkan abnormalitas lain pada CT scan yang berkaitan dengan trauma kepala yang mendasari terjadinya suatu kelainan tersebut, tentunya sangat tidak kita sebaiknya mengarahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut, apalagi bila dari pemeriksaan dokter neurologisnya atau klinisi lainnya, dokter bedah sarafnya mungkin mendapatkan ada tanda-tanda yang mengarah ke suatu kecurigaan adanya diffuse axonal injury, seperti mungkin penurunan kesadaran yang berlangsung cepat. Sebaiknya memang kita menganjurkan untuk dilakukan MRI bila memang abnormalitas lain kita tidak dapatkan pada CT scan. Jadi saat ini sih sepertinya belum bisa menggantikan modalitas imaging MRI kalau untuk mendiagnose diffuse axonal injury. Terima kasih, Dok. Ini jawabannya. Terima kasih, Dr. Widi. Terima kasih, Dok. Diffuse axonal injury itu untuk CT scan, kalau hanya punya CT scan memang tidak mudah, tapi kita bisa melihat juga kalau misalnya dia ada gambaran gray-white diferensiasi yang sangat kabur dengan cerebral edema yang luas, kita memang harus mencurigai juga pasien ini terjadi suatu diffuse axonal injury meskipun bintik-bintik perdarahannya kadang-kadang sulit untuk dilihat pada CT scan. Mungkin Prof. Eka, gimana Prof. Eka? Mungkin ada tambahan? Biasanya Prof. Eka yang pengalaman untuk klinisnya ini, untuk suatu diffuse axonal injury.
Ya, terima kasih. Bagus sekali Mbak Sri dan Dr. Widi. Tadi ya, perlu sedikit lebih kritis ya. Betul, diffuse axonal injury itu adalah masalah yang penting. Dan juga sebenarnya kembali lagi setuju, enggak mudah melihat. Pada CT scan, pada MRI kadang-kadang nampaknya normal ya. Nah, hati-hati kembali lagi diskusi dengan klinisi ya. Nanti kalau dokter sarafnya, bedah sarafnya melihat kok bagus CT scan-nya, enggak ada bleeding, kok bagus MRI-nya, terus dia mengatakan pada keluarga, waduh aman, aman, aman. Enggak taunya itu diffuse axonal injury. Itu kan buruk prognosisnya. Nah, kalau menurut saya yang lebih jelas lagi, itu kita ulang pada mungkin sekitar 5 atau 7 hari kemudian. Kalau dia diffuse injury yang berat, kita akan melihat bahwa otak itu akan mulai atrofi, khususnya pada MRI. Nah, hati-hati, kita harus ngomong pada keluarga ya, itu prognosisnya buruk sekali. Karena itu bisa vegetatif, bisa segala macam ya, jadi itu perlu kerjasama yang bagus, karena diffuse injury, kembali lagi, tidak mudah dilihat pada hari pertama. Jadi hati-hati pada ekspertisnya, dan hati-hati klinisinya untuk menerangkan pasien. Ya. Seringkali kita, karena bagus, bilang, nggak apa-apa kok, nggak ada bleeding, wah keliru itu. Jadi kalau pasiennya GCS turun terus, nggak ada bleeding, justru itu susah, karena itu diffuse injury, yang prognosenya malah lebih buruk. Dalam arti belum tentu life threatening, tetapi disable-nya tinggi sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Ini ada pertanyaan juga untuk Dr. Sukma. Dr. Sukma, ini ada yang bertanya, apakah suatu aspek scoring itu hanya berlaku untuk kelainan pada daerah cabang MCA? Bagaimana dengan area lain yang selain MCA? Apakah bisa menggunakan aspek scoring? Ya, terima kasih Dr. Sri. Untuk aspek skor sebenarnya ada yang untuk sistem posterior juga, Dok. Jadi selain untuk MCA, kita juga ada penilaian untuk aspek skor yang sistem posterior. Jadi kita lihat talamusnya, lihat occipital lobe, lihat midbrain, pons, dan cerebellar hemisphere-nya. Jadi pengukurannya hampir mirip, totalnya juga 10, tetapi dia elemennya posterior. Ya, oke. Okay. Jadi ada sirkulasi posterior, itu bisa juga dengan aspek scoring. Cuma ada yang memberikan misalnya untuk daerah pons, talamus, memberikan dua scoring. Ya. Tapi memang paling mudah sebetulnya kalau kita hanya inginkan untuk menilai aspek dan kita mempunyai modalitas imaging MRI, dan kita sebetulnya kalau pada pasien yang misalnya stroke dan dia masih cukup kooperatif untuk dimasukkan ke dalam ruang mesin MRI, dengan waktu yang cepat, kita bisa mengerjakan DWI dengan diffusion weighted imaging. Kita mengukur untuk aspeknya, menghitung aspek. Aspek MRI itu jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada CT. Tapi memang CT itu merupakan suatu pemeriksaan awal untuk mengeksklud adanya perdarahan. Dan kita mengharapkan dari CT kita bisa menghitung aspek scoringnya. Itu. Prof. Eka mungkin punya pengalaman, Prof. Untuk aspeknya ini sendiri. Saya justru mau tanya ke Dr. Sukma. Dr. Sukma, ya. Boleh pertanyaan yang nakal ya? Terima kasih presentasi. Nanti yang jawab Dr. Sri aja, Prof. Presentasinya bagus, sangat kejawen lagunya. Iya, saya semarah, Prof. Dr. Sukma, saya tanya, Dr. Sukma praktek kecuali di Karyadi di mana lagi? Saya di Kensaras, Prof. Oh, bagus sekali. Jadi pertanyaan saya, kalau pasien stroke, tengah malam Dr. Suma datang atau baca dari rumah? Baca dari rumah, Dok. Maaf, ini. Sorry ya. Ini. Ya. Jadi kuliahnya Dr. Suma itu bagus banget. Terus terang bagus banget. Jadi terlihat di situ betapa besar peran radiologisnya untuk menentukan, ya tadi itu stroke-nya, penumbranya berapa, prognosis berapa, dan itu kecepatan waktu kan dalam arti. Betul. Kalau prognosis bagus kan orang harus segera mau RTPA atau mau trombektomi, bagaimana itu kan betul-betul menentukan. Nah, menurut saya rumahnya Dr. Sukma bikin online dengan rumah sakitnya ya, sehingga meskipun dari rumah, tetapi proaktif kan menyarankan ABCD kan tidak gampang. Jadi setelah what next itu ya, waktunya cuma 4 jam kan untuk trombektomi. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang imaging ini, menurut saya sudah waktunya kita minta aja online, kalau tahu dari rumah bagaimana
supaya tadi itu, kalau saya melihat terus terang terakhir saya di Israel ya, saya memberikan kuliah di sana itu, mereka bagus-bagus sekali. Saya nggak tahu karena dia, mereka itu dipasang yang bagus saja atau bagus banget. Hanya stroke akutnya yang non-hemorrhage ya, itu bagus-bagus. Dalam arti timingnya untuk RTPA, untuk trombektomi itu karena nomor satu emergensinya, nomor dua yang paling penting radiologinya. Jadi kalau radiologi standby dan kreatif kayak Dr. Sukma tadi, wah mudah-mudahan banyak pasien. Karena kita juga perlu dibimbing, ini indikasi nggak untuk trombektomi, indikasi nggak untuk RTPA, indikasi untuk di Lovenox, itu banyak sekali yang perlu diperhatikan oleh klinisi. Dan juga kita harus memberikan yang pas kan, nggak boleh kurang, nggak bisa juga berlebihan. Kalau tidak ada indikasi dilakukan, malah nanti hyperperfusion bukannya bagus, malah mati karena bleeding. Ya. Jadi Dr. Sukma nanti minta dibikin online, semoga ditiru oleh teman-teman yang lain, sehingga pasien stroke datang ke emergensi dalam waktu kurang dari 1 jam. Sudah keluar. Bukan hanya diagnosis ya, tetapi ada prognosisnya. Ya. Itu ya. Terima kasih teman-teman imaging ini, aduh harapannya besar dah untuk mengubah dunia. Terima kasih Prof. Eka. Dr. Farhan, ya. Mungkin Dr. Farhan ini. Betul. Boleh, saya mau ada tanggapan untuk Dr. Sukma. Karena sekarang terapi stroke iskemik ini harus segera berpacu dengan waktu, dan imaging sangat berperan untuk menentukan pemberian trombolisis, baik apakah intravenus ataupun intraarterial. Dan tentunya di sini kan kita menentukan tadi core dan penumbranya. Ya. Sampai CT scan saja mungkin, kalau sampai perfusi oke. Tapi di sini kelihatannya di kepustakaan baru, dia di luar itu sudah menggunakan MRI. Nah, protokol-protokol apa saja dengan waktu yang singkat supaya bisa menggambarkan seluruhnya. Kita dapat core penumbra sehingga bisa menentukan terapi pilihannya. Itu barangkali. Termasuk ya. Apa DWI tadi, apakah sudah cukup atau ya. Harus dengan perfusi juga? Ya. Terima kasih Dr. Farhan. Kayaknya dokter ngecek saya ini, Dok. Enggak. Harusnya Dok? Untuk kasus-kasus stroke ini kan memang enggak cukup untuk DWI, tetapi kadang memang keterbatasan satu center dengan satu center yang lain itu sangat berbeda. Mungkin di Semarang masih perlu belajar dari Surabaya ataupun dari Bandung untuk kasus-kasus stroke iskemik ini. Jadi kalau di tempat kami kebetulan memang belum, untuk stroke unitnya memang masih meraba-raba gitulah, Dok. Tetapi untuk sekuen yang menurut saya harus dilakukan untuk kasus-kasus stroke ini memang brain rutin, tetapi yang istilahnya enggak usah buat yang banyak-banyak ya, Dok ya. Kita buatnya T1, T2, DWI sama mungkin ASL. Arterial spin labeling untuk membantu, karena kalau untuk emergency kan kita nggak mungkin di tempat kami nggak mungkin menggunakan kontras, Dok. Jadi mungkin kita dibantu dengan ASL. Betul. Ya. Jadi mungkin pilihannya kita harus memilih sekuensa apa saja sehingga mungkin tidak lebih dari 15 menit MRI sudah bisa memberikan info tambah. Dan ini masalah tim ini memang kita di Bandung juga masih belum bisa terkoneksi dengan baik untuk stroke unitnya. Makasih, Dokter Sri, silakan. Dokter Farhan dengan Dokter Sukma. Ini mungkin saya bisa tambahkan, memang pada klinisi, biasanya para klinisi itu kalau misalnya menggunakan kontras, itu mereka selalu kadang-kadang tidak suka. Misalnya pasiennya tidak perlu pakai kontras. Apalagi kalau kita kerjakan MRI, misalnya kita MRI dengan kontras untuk suatu DSC MR perfusion dengan dynamic susceptibility kontras MR perfusion untuk melihat misalnya antara impact core-nya kemudian dengan cerebral blood flow-nya yang dibandingkan dengan mean transit time-nya untuk melihat core dan penumbranya, itu memang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan seperti itu. Jadi dengan adanya 3D ASL yang merupakan suatu non-contrast MR perfusion, dan untuk 3D ASL untuk suatu infark yang cukup besar, dia bisa menentukan untuk gambar cerebral blood flow yang menurun, itu kelihatan di 3D ASL ini. Sehingga kita dengan mempunyai diffusion weighted imaging dan 3D ASL yang menggambarkan cerebral blood flow menurun, sedangkan untuk DWI-nya itu suatu infark core-nya, kita sudah bisa melihat penumbranya itu kira-kira sebesar apa.
Jadi sebetulnya siklusnya tidak perlu banyak-banyak. Kita cukup GWI, Tito Flare, kita perlu misalnya kadang-kadang untuk suatu gradient echo atau Tito Star gradient echo atau SWI kalau memang perlu dan tidak seharusnya semuanya. Dan kemudian kita bisa membuat MR angiography 3D ASL. Itu aja cukup kira-kira sekitar 10-15 menit. Itu kita sudah bisa mendiagnosa. Kalau saya sendiri prefer menggunakan MRI daripada menggunakan CT scan. Memang ada beberapa center yang sedang menggunakan CT scan dengan CT angiography-nya sekalian lihat CT perfusion-nya. Ya, kalau menambahkan Eka pakai apa? CT, CT atau MRI, Prof. Eka? Pakai MRI. Pakai MRI. Mbak Sri, boleh saya komentar sedikit, Mbak Sri? Iya. Jadi, kita mesti punya konsep bahwa imaging yang kita lakukan itu adalah apa yang terbaik untuk pasien kita. Jadi itu perlunya bahwa radiologis dan klinis itu harus benar-benar in a team ya. Jangan mengatakan klinisi nggak suka kontras dalam arti menurut saya bukan karena dia nggak suka suka nggak suka loh. Yang penting hasilnya harus bagus dong. Iya. Iya, karena saya juga sering dengan teman-teman PET itu ya, kadang-kadang saya juga ngeyel berarti kenapa nggak gitu? Tapi akhirnya saya tahu saya yang salah karena memang kemajuan sains itu harus sama-sama dimengerti. Jadi kembali lagi nggak bisa karena selera klinisi nggak bisa ya. Dalam arti menurut saya teman-teman radiologis lebih mempunyai peran yang penting. Lebih maju ini memang terbukti. Yang penting buktikan bahwa diagnosis itu tidak bisa keliru. Katakannya kekeliruan itu sekarang zaman sekarang menurut saya harus mendekati nol. Nah kemudian boleh satu untuk Dr. Widi ya, Dr. Widi dari. Tadi, kalau nggak salah dikasih CT scan itu kalau Glasgow Scale 13 dan sebagainya ya. Tetapi kalau pendapat saya, nanti Dr. Widi bisa instruksi atau share ke teman-teman di Bali ya, bahwa sekarang itu CT scan meskipun orang takut radiasi, tapi jauh lebih bagus dari yang dulu kan. Kalau nggak salah sekarang itu kurang dari 1 menit exposure radiasinya ya. Sehingga menurut saya, sekarang GGO aja CT scan kok cari GGO. Nggak bisa. Iya, bro. Dalam artian untuk head injury, jadi jangan hanya menunggu Glasgow Scale 13 ke bawah. Head injury dengan sakit kepala, head injury dengan bengkak-bengkak di scalp dan di facial trauma, menurut saya lebih baik CT scan. Jadi prinsipnya CT scan itu ruginya cuma bayar. Kan begitu. Ya, sorry ya, bukan duit. Tetapi tajamannya tidak bisa diganti dengan scalp foto. Jadi kalau ada indikasinya Dr. Widi harus menurut saya dipermudah mesti lebih banyak lagi. Jadi di Bali harus beli CT scan 50 lagi. Lalu satu lagi teman-teman saya memberikan himbauan saja ya. Ini Dr. Farhan itu teman saya dari zaman Balak di Bandung dengan Pak ya. Tahu nggak ceritanya? Dulu zaman kita masih residen, masih nggak punya duit itu ya. Iya, kita radiologi masih jauh dengan sekarang tuh jauh sekali berkembangnya. Zaman dulu ya, tahun berapa itu ya Kang Farhan? 92-an kita lah ya. Nah, itu waktu itu bayangkan, kita itu bertiga tuh. Kita tuh dengar bahwa luar negeri itu sudah bisa kateter macam-macam itu yang apa aneurisma coil. Kita belum apa-apa. Sehingga waktu itu kita bertiga itu kita cari-cari kateter bekas di luar negeri karena di Indonesia itu kayaknya belum ada. Sehingga kita bertiga itu yang nyoba-nyoba nyoblos pertama kali di Bandung supaya bisa karotid angiografi. Sebab zaman saya residen namanya karotisnya coblos. Sehingga kita tentang coblos. Nah, itu kan seperti bangsa barbar gitu ya. Jadi kalian mesti berterima kasih itu kepada Dr. Farhan, Dr. Atta yang mempelopori sejarahnya gitu ya. Barangkali perlu dibuat di sejarah WKD SRI itu ya. Terima kasih, Pak Sri. Terima kasih. Terima kasih masukannya, Prof. Prof. Eka, saya boleh tanya satu, Prof. Eka. Yeah. Mengenai mild traumatic brain injury.
itu kan seringkali pasien itu memang tidak ada apa-apanya pada CT scan. Biasanya seringkali CT scan-nya itu normal-normal aja. Tapi pasien itu biasanya kadang-kadang dia setelah pulang rumah, terus dia merasakan rasa misalnya sering nyeri kepala, kadang itu misalnya ada gangguan rasa dizziness di kepala, rasa tidak enak, itu sampai berbulan-bulan. Nah, bisa kadang-kadang sampai 2 bulan, 3 bulan itu masih ada. Dan pasien itu seringkali biasanya kemudian dia akan datang ke klinisi yang berulang-ulang untuk menanyakan hal itu. Kalau misalnya pasien itu adalah pasiennya Prof. Eka, Prof. Eka akan menganjurkan apa untuk pasien ini? Nah, terima kasih. Pertanyaan yang bagus banget ya. Itu memang sering terjadi. Nah, itulah yang kita perlukan kecanggihan dari teman-teman radiologi. Kalau teman-teman radiologi yakin, hakul yakin bahwa CT scan-nya tidak ada bleeding, tidak ada kontusio sama sekali, ya kita mesti yakin bahwa mestinya tidak ada masalah. Nah, kan sakit kepala itu bukan disebabkan oleh brain. Sakit kepala itu oleh karena struktur dura maternya, struktur vessel-nya, di scalp-nya justru ya, bukan brain ya. Brain tidak mempunyai sensori untuk sakit. Nah, sehingga kalau memang sakit kepala terus, kalau dia pasien saya tanya, lah terserah ini, karena nilai ambang sakitnya dia rendah, atau memang serius banget. Saya tanya kepada misalnya ibu-ibu ya, saya tanya pada suaminya, Pak, itu istrimu itu memang gampang sakit atau jadi kalau dia ngomong sakit itu serius apa enggak? Karena kita enggak ngerti. Nah, kalau kita mau curiga suatu sampingan yang di luar head injury, maka MRI juga tidak salah. Jadi kembali lagi karena saking berkembangnya imaging, MRI terutama ya, aduh, sekarang itu kita promote namanya brain check up loh ya. Mohon maaf ya, dulu saya dimarahin tuh sama teman-teman yang senior, apa-apaan brain check up? Kalau belum plegi jangan di MRI lah. Kan begitu misalnya. Tapi kayaknya kok nggak begitu ya, model zaman bareng sekarang, orang check up jantung, berapa puluh tahun lalu, orang jantung sehat kan juga diperiksa-periksa. Nah, brain kenapa tidak? Masalahnya kita nggak bisa buka tengkorak. Makanya sebenarnya MRI, kalau saya boleh cerita, itu media bagus banget untuk check the brain. Meskipun head injury, meskipun tanpa gejala. Karena itu juga kembali lagi, MRI itu ruginya bayar. Bahkan saya katakan Indonesia itu lebih hebat dari luar negeri. Karena apa? Bisa bayar langsung periksa MRI. Kalau luar negeri nggak bisa, asuransinya ngantrinya panjang banget. Kalau nggak ada indikasi, nggak diperiksa-periksa kan. Sehingga orang-orang luar negeri kadang-kadang ke Indonesia mau brain check up. Nah itu saya rasa itu lahan baru bagi teman-teman radiologi. Kenapa tidak? Dalam arti kalau MRI itu bisa bagus, bisa murah, kan nggak ada efek samping sama sekali dari MRI kan ya. Total betul ya. Jadi saya itu dari teman-teman PDKS RI mesti jadi lahan baru ini. Bagus banget. Kenapa tidak? Kalau tidak salah, itu di Jepang, itu ada namanya brain dog. Ya. Jadi kalau kita presentasi di Jepang itu, yang namanya aneurisma ruptur itu sudah jarang sekali. Digantikan dengan aneurisma yang non-ruptur. Kenapa begitu? Karena katanya di Jepang itu ada namanya brain dog. Jadi brain check up untuk warga negaranya. Dibayar oleh pemerintah. BPJS-nya bayar untuk brain check up. Sehingga non-ruptur aneurisma itu sudah ketangkap pada MRA sebelum dia ruptur. Sehingga otomatis prognosisnya untuk treatment-nya jauh lebih baik daripada dia ruptur. Itu kenyataannya begitu. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman PDKS ini bisa promo, brain check up, syukur-syukur dibayar BPJS. Sehingga kan tadi dikatakan oleh Dr. Firman, semua itu nggak ada yang tidak terlihat dengan imaging. Sehingga peran teman-teman radiologis itu begitu besar menurut saya, mengubah dunia. Ya, dulu kalau kita mengajarkan para mahasiswa ada apa-apa sih, ya kan, ada apa. Mungkin suatu saat teman-teman radiologi ini akan mengubah dunia, enggak usah palpasi lagi. Enggak usah rektal tusi lagi karena CT prostat itu jauh lebih akurat dari rektal tusi. Kira-kira betul enggak Dr. Farhan? Kalau betul, wah, berarti ini Mbak Asri itu sampean itu punya lahannya begitu besar. Jadi cuma radiologinya mesti ditambah 10 kali lipat. Terima kasih ya. Bapaknya saya tadi bilang Prof. Eka, kalau Prof. Eka bisa jadi muda lagi, pasti Prof. Eka akan memilih jadi radiologis untuk itu. Ya, saya baca di jurnal,
itu untuk suatu post-traumatic syndrome, meskipun ada yang traumatic brain injury, itu kadang-kadang dengan menggunakan DTI atau diffusion tensor imaging itu, Prof, itu bisa melihat adanya suatu kelainan yang tidak dilihat pada konvensional MRI ataupun pada CT scan. Itu yang saya baca di jurnal-jurnal. Jadi makanya sekarang pada akhir-akhir ini biasanya untuk pasien-pasien dengan post-concussion syndrome itu seringkali dikerjakan suatu diffusion tensor imaging untuk suatu pemeriksaan yang canggih pada MRI. Ya, terima kasih Prof. Eka. Terima kasih. Dr. Farhan, Dr. Ya. Farhan bisa tambahkan dok. Ya, sedikit himbauan saja mungkin. Berdasarkan pengalaman mungkin bahwa kita radiologis mungkin harus banyak komunikasi dengan para klinikus, seperti tadi disebutkan, kalau ada pasien yang kurang jelas klinisnya atau hal-hal yang mengarah ke emergensi, kita harus berkomunikasi dengan baik. Seperti saya zaman dulu ya, Prof. Ika, saya dulu lulus CT scan kita RSIS belum punya. Yang punya bagian bedah saraf di luar. Saya ikut stase di neuro bedah saraf. Waktu tidak dibatasi. Jadi belajarnya di bedah saraf justru waktu itu untuk neuro. Jadi komunikasi, hubungan yang baik tetap untuk radiolog tetap dijaga dan dijalin dengan baik. Itu saja barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih. Rasanya kita sudah berakhir ya. Dokter ya, boleh Mbak Sri. Ya, Eka, mari Prof. Ya. Maaf ya, barangkali kembali lagi ya, saya bukannya nyolu-nyolu radiologi ya, tetapi nanti kalau kongres itu betul loh, jadi radiologi Indonesia harus punya tema radiologis mengubah dunia. Dalam arti betul-betul semua berbeda ya, jadi aduh, orang yang datang ke kita dengan psikosomatis atau enggak aja kelihatan dari MRI, kan begitu dong. Ya, bahkan sekarang nanti ada MR function dikatakan tadi, nanti MRI bisa melihat neurotransmitter, kita bisa melihat kan orang skizofrenia, orang apa dan sebagainya. Jadi teman-teman ini harus diuber, dalam ini kemajuan dunia ini harus diuber. Sehingga Indonesia harus punya alat secanggih mungkin. Nah, mumpung teman-teman PDKS RI sedang naik daun, buruan beli alat banyak. Perluan produksi banyak, sehingga kembali lagi semua terekspos. Jadi ini surprise sekali. Bayangkan banyak teman pasien dengan tumor, dengan anestesi yang tidak ketahuan gara-gara imaging-nya belum menjangkau mereka. Kenapa belum menjangkau? Karena nggak bisa bayar. Kan begitu sebenarnya prinsipnya ya. Kalau saja imaging itu bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, waduh, kasus kita itu luar biasa. Saya rasa begitu. Jadi kita harus segera mengejar. Saya sangat salut dengan teman-teman dari radiologi, dari pimpinan-pimpinannya, sehingga kita benar-benar bisa mengubah sejarah diagnostik di kedokteran. Terima kasih atas saya diajak rame-rame bersama teman-teman radiologi. Terima kasih, Prof. Eka. Terima kasih, Prof. Terima kasih Dr. Sri dan para speaker dan juga para panelis Prof. Eka, terutama Prof. Eka yang sudah bagi ilmu dan sharing sebagaimana bagaimana seharusnya radiolog itu yang diinginkan oleh klinisi. Kemudian kita lanjut pada acara selanjutnya adalah penutup yang akan dibawakan oleh Dr. Firman Parulian Sitanggang, spesialis radiologi konsultan, radiologi intervensi, sebagai ketua satu bidang organisasi PDS RKI. Kepada Dr. Firman, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Foni. Terima kasih untuk semua pembicara. Demikian juga panelis. Sangat menarik. Sampai rasa-rasanya belum mau diakhiri. Saya sedikit mencatat bahwa betul bahwa seorang radiolog harus mulai membuka diri untuk bisa berdiskusi dengan klinisi. Sehingga itu yang dicanangkan oleh Pak Ketua, bahwa kita jangan hanya mau jadi penunjang, tapi kita juga adalah klinisi, tetapi jangan hanya enak
menyandang gelar klinisi saja, tapi sebagai klinikus maka kita harus bisa berdiskusi dengan teman-teman klinis yang lain. Kemudian saya tertarik juga dengan Prof. Eka, dengan brain check up. Kami di radiologi intervensi, kami sudah mencanangkan sejak tahun lalu bahwa ayo kita sudah mulai harus brain check up, sehingga kita bisa tahu kok kita mulai pikun-pikun, kenapa. Nah, kita brain check up supaya kita bisa lebih segar lagi. Nah, itu saya kira tambahan dari saya. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Kami juga ucapkan terima kasih untuk semua partisipan yang cukup heboh pada sore hari ini sampai melebihi 800-an. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kami dari PDS RKI dan dari Divisi PKB akan menayangkan lagi webinar yang lebih menarik sehingga bisa bermanfaat. Saya kira saya akhiri bahwa selamat sore, selamat berjumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Firman. Penutup ini maka dengan ucapan alhamdulillah, maka webinar series radiologi dari PDS RKI ini kita akhiri. Dan kita akan berjumpa lagi pada webinar series 2 minggu yang akan datang, 19 Juli 2020 dengan topik emergency abdominal radiologi. Semoga webinar-webinar series dari PDS RKI ini akan membawa manfaat bagi klinisi, dokter umum maupun adik-adik mahasiswa kedokteran. Dan akhir kata, sampai jumpa pada webinar.